kalian semua, hentikan. Setelah itu, suara Anggun terdengar lagi. Waktu dan ruang seakan terkunci dan semua orang merasa sulit untuk bergerak. Kata-katanya seperti perintah, menyebabkan semua orang secara tidak sadar berhenti berkelahi. Saat pertarungan berhenti, semua orang dikejutkan oleh aura yang menyebar di udara. Mereka menoleh dan melihat lelaki tua di belakang Wan Jia yang tidak bergerak. Saat ini, lelaki tua itu masih berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Namun, auranya perlahan menyebar. Itu sangat suci dan luas, seperti langit di langit. Awan gelap mulai menyebar karena aura ini. Seorang bijaksana, ya Tuhan, itu adalah seorang sage, seorang sage dari daratan tengah. Seorang bijaksana, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia menjadi seorang sage? Ya Tuhan, seorang sage, tidak heran kami tidak bisa menolak. Pada saat berikutnya, semua orang terkejut, dan terkejut ketika mereka merasakan aura luas dari seorang sage. Aura seorang sage adalah aura unik dari seorang sage bela diri. Auranya sangat luas, seperti langit. Di bawah aura ini, siapapun yang berada di bawah level sage akan ditekan. Sama seperti sekarang, kata-kata lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja itu telah menyebabkan semua orang secara tidak sadar berhenti berkelahi. Seberapa mengerikankah ini? Melihat lelaki tua dari Wang Jia, wajah Wang Chen, dan Wang Yan menjadi semakin jelek. Seorang bijaksana, mereka tidak menyangka Wang Jia akan mengirimkan seorang sage. Bahkan di daratan tengah, tidak banyak orang bijak. Mereka tidak menyangka akan muncul di perbatasan utara. Kita ditakdirkan mati. Siapa yang bisa melawan seorang sage? Tak seorang pun di perbatasan utara bisa melawan seorang sage. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Keluarga Wang hancur. Sekolah Sing hancur. Cek cek cek, untungnya kita pintar dan tidak membuat Wan Jia menjadi musuh. Hehe, he, kali ini, istana awan ungu dan klan api yang mengamuk akan menangis. Itu benar. Bagaimana mereka bisa menyinggung seorang sage? Ketika seorang sage marah, langit dan bumi kehilangan warna. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kemudian, orang-orang di luar kerumunan mulai menyombongkan diri. Keluarga Wang, menarik, kibela diri ilahi. Apa hubungan antara keluarga Wang Anda dan keluarga Zan di Provinsi Hong? Orang tua itu akhirnya berbicara. Di bawah tatapan semua orang, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan perlahan bertanya. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Lin telah menampilkan divine martial ki miliknya. Tentu saja, ini tidak bisa lepas dari persepsi sage lama. Itu juga karena dia merasakan aura inilah dia bertindak. Dia hanya menyelamatkan Wan Long dan tidak melakukan apapun. Klan Zan di Prefektur Hong. Memikirkan klan itu, mata lelaki tua itu berubah menjadi serius. Keluarga Zan dari Provinsi Hong. Aku tidak tahu, Wang Lin berkata dengan ringan. Tidak tahu, mendengar kata-kata Wang Lin, lelaki tua itu terkejut sesaat sebelum senyuman muncul di sudut mulutnya. Itu benar, jika itu berhubungan dengan keluarga Zan, itu tidak akan muncul di perbatasan utara. Lalu, dia mengerutkan alisnya. Mungkinkah aku salah? Aura itu bukan Divine Martial Ki. Iya, itu benar, mereka memang sedikit lebih lemah, dan sepertinya ada kesenjangan antara mereka dan orang-orang di keluarga San. Mungkinkah itu juga merupakan kekuatan garis keturunan yang bermutasi setelah mengonsumsi materi surgawi dan harta duniawi? Lelaki tua itu mengerutkan alisnya, jelas sedikit ragu. N. Keluarga Wang, aku tidak menyangka keluarga sebaik ini akan muncul di perbatasan utara. Yang satu memiliki kekuatan garis keturunan yang unik, yang satu adalah dominiring ekstrim, dan yang terakhir juga lumayan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah menjadi raja bela diri tingkat 5. Levelnya rata-rata, tapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sekarang dia telah memperoleh reinkarnasi yang baru lahir. Kemudian, lelaki tua itu menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tetua kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Kalau tidak, mereka akan menjadi masalah besar di masa depan. Saat lelaki tua itu sedang berpikir keras, artis bela diri agung parubaya yang pertama kali berbicara berbicara dengan ekspresi dingin. N. Mendengar kata-kata seniman bela diri parubaya, lelaki tua itu mengerutkan kening dan melirik ke arah seniman bela diri parubaya itu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu dan merasakan tatapan sederhana dari orang biasa, wajah seniman bela diri Parubaya itu memucat seolah-olah dia disambar petir. Aku akan memberimu jalan keluar. Sesaat kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke tiga orang. Mendominasi ekstrim, sangat bagus. Anda berhak bergabung dengan saya, Wan Jia. Dan kamu, kekuatan garis keturunanmu juga tidak buruk. Saya, Wan Jia, dapat memesankan kamar untuk Anda. Sedangkan untukmu, orang tua itu mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Serahkan reinkarnasi yang baru lahir dan aku, Wan Jia, dapat menerimamu. Dengan cara ini, kita bisa melupakan masalah selanjutnya. Bagaimana? Kata lelaki tua itu kepada ketiga orang itu. Wah. Seketika, saat suara lelaki tua itu memudar, terjadi keributan. Tidak hanya orang-orang ini, bahkan orang-orang dari klan Wan pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Wan Jia, Wan Jia sebenarnya ingin, ingin mengikat ketiga orang ini. Ya Tuhan, Keluarga Wang akan menjadi kaya kali ini. Sebuah keluarga dari benua tengah bisa bergabung dengan keluarga dari benua tengah setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Cek cek cek, mereka benar-benar beruntung. Bukan saja mereka tidak mati, mereka bahkan berhasil mendapatkan bantuan dari Wanjia. Bukan begitu? Klan Wang ini benar-benar beruntung. Alangkah hebatnya jika kita beruntung. Saat berikutnya, semua orang mulai berdiskusi, melihat Wang Chen, Wang Yan, dan Wang Lin, mata mereka penuh rasa iri. Bagi orang-orang dari perbatasan utara, sulit untuk pergi ke benua tengah. Bahkan jika mereka mencapai benua tengah, mereka tidak akan bisa membangun pijakan di sana. Di benua tengah, apa yang dimaksud dengan artis bela diri kekaisaran? Mereka akan dikirim terbang dengan satu tamparan. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, bisa pergi ke benua tengah dan bergabung dengan sebuah keluarga jelas merupakan pilihan terbaik, terutama Wan Jia, keluarga dengan artis bela diri suci seperti ini, jelas merupakan salah satu yang terbaik di benua tengah. Bergabung dengan keluarga seperti ini tidak diragukan lagi merupakan impian banyak seniman bela diri dari perbatasan utara. Bagaimanapun juga, benua Tengah adalah tanah suci seni bela diri. Sekarang, di depan Wang Chen dan yang lainnya adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak iri dengan hal ini? Adapun Wan Jia dan yang lainnya, setelah keterkejutan dan keheranan awal, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka memandang mereka bertiga dengan ekspresi rumit. Memang benar, ketiga orang ini cukup berbakat, bahkan di mata benua Tengah. Mungkin mereka masih sedikit kekurangan untuk bergabung dengan Wan Jia, tapi mereka lebih fleksibel. Terutama pria yang telah menguasai hegemoni ekstrim. Mereka yang telah menguasai hegemoni ekstrim memang memenuhi syarat untuk diikat oleh Wan Jia. Ada juga ki 10.000 binatang Wang Chen dan kekuatan garis keturunan Wang Lin. Mereka memang berbakat. Keluarga di benua tengah, terutama keluarga seperti Wan Jia, memiliki lebih dari 100 anggota, bahkan terkadang hingga 1.000. Namun, hanya ada beberapa lusin anggota inti dan anggota keluarga langsung. Khusus untuk keluarga seperti Wan Jia yang mewarisi fisik mereka, anggota keluarga langsung mereka bahkan lebih jarang. Hanya ada sedikit orang yang memiliki fisik Vientin. Di antara mereka, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa disebut teratas. Karena hal inilah anggota keluarga langsung mereka, Wan Jun, meninggal di perbatasan utara. Itu sebabnya mereka mengerahkan begitu banyak orang. Karena itu pula, meski Wan Jia memiliki hampir seribu anggota, hampir semuanya direkrut dari luar. Oleh karena itu, Ketika orang-orang Wang Jia mendengar tentang perekrutan Wang Chen, Wang Lin, dan yang lainnya, mereka menjadi tenang setelah kejutan awal. Mereka tahu apa yang tetua rencanakan. Jangan pernah memikirkannya. Sementara semua orang merasa iri, Wang Chen, Wang Yan, dan Wang Lin menolak permintaan pihak lain secara bersamaan. Wang Jia sangat kuat, namun Wang Chen, yang memiliki garis darah bela diri suci mengalir di nadinya, tidak akan pernah tunduk pada keluarga seperti itu. Kesombongan dalam hatinya tidak mengizinkannya melakukan hal itu terutama ketika dia ingin Wang Chen menyerahkan bayi reinkarnasi, itu bahkan lebih mustahil lagi. Wow, menyusul keputusan Wang Chen, kerumunan kembali gempar. Ya Tuhan, dia menolaknya. Tolak keluarga dengan Sage. Apakah dia idiot? Dengan kekuatan tertinggi seorang Sage, dia bahkan bisa langsung menjadi artis bela diri kekaisaran. Tepat sekali, Wan Jia sangat kuat sehingga mereka menolak tawaran Wan Jia untuk tunduk kepada kita. Seketika, semua orang terlibat dalam diskusi panas. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas, semua orang terkejut karena ketiga anggota keluarga Wang menolak tawaran Wan Jia. Hah, mendengar kata-kata Wang Chen dan yang lainnya, tetua itu mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Kirim atau mati, Anda memilih. Begitu dia selesai berbicara, aura tetua tiba-tiba menjadi ganas. Mengaum, mengaum, mengaum. Seketika, saat aura tetua itu meledak, kilat menyambar di langit. Ketika seorang sage marah, langit dan bumi menjadi gelap. Aura kekerasan di sekitar Elder memadat menjadi mamut kuno yang mengaum di tempat. Tetua, karena orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, terima saja mereka. Huff, Wan Jia tidak kekurangan penduduk asli ini. Berdiri di samping tetua, orang-orang lain dari klan Wan Jia berteriak. Mati, atau menyerah, sang tetua memicingkan mata ke arah Wang Chen dan bertanya. Bertarung, menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Bertarung, Wang Yan juga berteriak. Tak seorang pun dari keluarga Wang yang takut mati. Wang Lin berteriak. Bagus sangat bagus, karena itu masalahnya, pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, Penatua melambaikan tangannya dan aura kekerasan menyapu Wang Chen dan yang lainnya. Gemuruh. Mengaum, mengaum, mengaum. Serangan sage menyebabkan Fientin mengaum. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi retak. Seolah-olah seluruh bumi terangkat. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi puluhan ribu pedang, langsung menuju Wang Chen dan yang lainnya. Jelas sekali dia punya niat untuk membunuh. Kekuatan seorang sage tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, apakah itu Wang Chen, Wang Yan, atau Wang Lin, tubuh mereka sepertinya terjebak dan tidak bisa bergerak. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka tidak bisa bertahan melawan kemarahan Sage. Melihat ribuan pedang datang ke arah mereka, ketiganya dipenuhi rasa takut dan kengganan. Mereka sudah mati. Kali ini, mereka pasti mati. Siapa yang berani bertahan melawan kemarahan Sage? Itu benar. Tidak ada yang bisa bertahan melawan kemarahan Sage. Mereka harus mati. Beraninya mereka menolak permintaan Sage. Bukankah mereka mencari kematian? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya diliputi emosi. 552. Cukup. Pada saat ini, ketika semua orang mengira Wang Chen pasti sudah mati, sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dengan lambaian satu tangan, sosok itu memblokir aura kekerasan yang mengalir ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Tanpa suara atau benturan keras, 10.000 aura pedang yang menuju ke arah Wang Chen dan yang lainnya menghilang. Saat berikutnya, Wang Chen, Wang Yan dan Wang Lin merasa seolah-olah mereka telah pergi dari neraka ke surga. Lapisan belenggu yang tidak disengaja di tubuh mereka menghilang. Leluhur Bulu Peri. Melihat orang yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya, semua orang berseru. Leluhur Peri Bulu, dia memblokir aura Sein dengan satu gerakan. Pakar macam apa Leluhur Bulu Peri itu? Sangat kuat, aku tidak menyangka Leluhur Bulu Peri adalah. 100 tahun yang lalu, Leluhur Bulu Peri telah mencapai tingkat Grandmaster dan melihat ke bawah ke perbatasan utara. Dalam seratus tahun, tingkat seperti apa yang telah dia capai? Santo puncak seorang grandmaster, semua orang berdiskusi satu sama lain. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia berdiri di belakang leluhur bulu peri. Wang Chen dan Wang Yan juga terkejut. Mereka tidak mengira leluhur peri bulu begitu kuat. Adapun Wang Lin, dia mengenakan kerudung, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Masalah ini berakhir di sini. Wang Yan adalah anggota klan api mengamuk. Leluhur peri bulu berkata perlahan sambil menatap penatua wanjia. "Peri bulu, Anda ingin menghentikan saya?" Saat suara leluhur bulu abadi turun, dia mendengar tetua keluarga wan perlahan membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Begitu dia selesai berbicara, mata penatua wanjia tiba-tiba menjadi tajam dan suram. Kalimat ini langsung menimbulkan keributan besar. Nenek moyang bulu peri, orang tua dari keluarga wan sebenarnya memanggil nama patriark bulu abadi. Ini tidak diragukan lagi merupakan wahyu yang mengejutkan, menyebabkan wajah banyak orang berubah secara drastis." Klan Wan adalah eksistensi yang kuat di Benua Tengah. Orang tua ini adalah seorang tetua yang sangat dihormati di Klan Wan. Dia sebenarnya mengenal Patriark Bulu Abadi. Ini adalah berita yang luar biasa. Semua orang memandang Patriark Bulu Peri. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Nenek moyang Bulu Peri, ahli terkemuka di perbatasan utara, telah berada di Benua Tengah selama hampir seratus tahun. "Wan Teng, sudah lama tidak bertemu," kata leluhur Peri Bulu dengan tenang. Wang Yan bergabung dengan Klan Wan Ku adalah hal yang baik untuk Sekte Api mengamukmu. Orang tua bernama Wan Teng berkata perlahan. Kamu tidak akan bisa memburu seseorang dari fraksi api mengamuk. Jawaban leluhur peribulu sederhana, namun tegas. Huff, fraksi api mengamuk, jangan terlalu kurang ajar. Merupakan keberuntungan besar bagimu bahwa aku, Wan Jia, menyukai salah satu dari bangsamu. Jangan terlalu tak tahu malu, kalau tidak, parubaya seniman bela diri sekte yang berdiri di samping Wan Teng berteriak setelah mendengar kata-kata leluhur bulu peri, wajahnya penuh kebencian. Bagaimana dia bisa mentolerir seseorang yang berani tidak menaati orang yang lebih tua? Pada saat yang sama, baginya ini jelas merupakan kesempatan untuk pamer di depan orang yang lebih tua. Aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya. Baiklah, orang-orang Wan Jia benar-benar sombong. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku pelajaran. Nyah, leluhur peri bulu mendengus ketika mendengar kata-kata seniman bela diri sekte itu. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya ke seniman bela diri sekte tersebut. Dalam sekejap, aura di sekitar leluhur bulu peri meledak dengan hebat, menyapu ke segala arah. Of. Dalam sekejap mata, seniman bela diri sekte itu dikirim terbang dengan ekspresi ngeri, darah muncrat dari mulutnya. Anak muda yang bodoh, aku sedang berbicara dengan kakakmu. Ini bukan tempatmu untuk menyela. Jika ada yang berani menyela lagi, aku akan membunuhnya. "Leluhur Peribulu berkata dengan dingin, menyipitkan matanya saat dia mengirim seniman bela diri sekte itu terbang hanya dengan auranya." "Leluhur Peribulu, dia sebenarnya kekuatan auranya sebenarnya benar-benar membuat seniman bela diri sekte itu terbang." "Ini seberapa kuat ini?" Aura ini benar-benar membuat seniman bela diri sekte tidak mampu menahannya. Ya Tuhan, sebenarnya leluhur bulu peri, apakah ini kekuatan seniman bela diri suci? Fraksi api mengamuk memang merupakan vaksin nomor satu di perbatasan utara. Dengan adanya leluhur bulu peri di sini, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Sepertinya tidak. Aura seorang suci itu damai dan tak terbatas. Seharusnya tidak begitu. Perbatasan utara belum pernah memiliki orang suci sebelumnya, bahkan di benua tengah, orang suci sangatlah langka. Seharusnya tidak demikian. Kemudian... Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Semua orang ternganga ketika mereka melihat leluhur bulu peri dengan kaget. Kekuatan satu gerakan telah mengguncang langit dan bumi, menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Kamu, kamu, kamu sebenarnya. Kamu berani menyentuhku, aku, Wan Jia, sekarang dia telah dikirim terbang, seniman bela diri sekte parubaya, wajah Wan Jia penuh dengan kemarahan dan keterkejutan. Ekspresinya terus berubah, dia menyeka darah di sudut mulutnya, merangkak dengan canggung, dan berteriak dengan cara yang agak tidak masuk akal. Hem, Mata leluhur bulu peri langsung berubah dingin ketika dia mendengar bahwa seniman bela diri sekte itu masih berani berbicara omong kosong seperti itu. Diam, Wanteng berteriak dengan dingin sebelum leluhur peri bulu dapat berbicara. Lebih tua mendengar bahwa tetua itu sebenarnya ingin dia tutup mulut, seniman bela diri sekte itu tidak mau menerimanya. Dengan kekuatan para seniman bela diri sekte, mereka dianggap kuat di benua tengah, terutama masyarakat. Wan Jia. kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Sekarang dia diperlakukan seperti ini di perbatasan utara yang biadab. Bagaimana dia bisa menerimanya? Jika kamu tidak tutup mulut, kamu akan dihukum sesuai aturan keluarga. Wan Teng mendengus dan berteriak. Sepertinya generasi muda Wan Jia benar-benar tidak peka. Wan Teng, bukankah kamu membutuhkan aku untuk membantumu memberinya pelajaran? Leluhur peribulu bertanya dengan dingin. Ini bukan tempatmu untuk memberi pelajaran pada orang-orang, Wan Jia. Ekspresi wajah Wan Teng jelek. Dia menoleh untuk melihat seniman bela diri sekte tersebut dan berkata, setelah kembali, keluarga akan merenungkan kesalahan mereka selama setahun di tebing refleksi. Begitu dia selesai berbicara, wajah seniman bela diri sekte itu langsung menjadi pucat. Dia tahu betul apa artinya dikirim ke tebing refleksi. Tetua, tidak! Anda tidak bisa melakukan ini. Saya adalah anggota langsung keluarga, anggota inti, dan saya memiliki tubuh. Yentin, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Perbatasan utara adalah tanah barbar. Bagaimana Anda bisa membantu penduduk asli? Itu hanyalah fraksi api mengamuk yang kecil. Penatua, kamu tidak bisa melakukan ini. Dengan kekuatanmu sebagai seorang sage, semudah membalik tanganmu untuk melenyapkan fraksi api mengamuk. Kamu tidak bisa. Saat berikutnya, seniman bela diri sekte itu berteriak. Dikirim ke tebing refleksi berarti dikucilkan dari inti keluarga. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Huff. Diam. Wanteng mengerutkan kening dan berteriak ketika dia mendengar kata-kata seniman bela diri sekte itu. Kemarahan di bawah ini mengandung aura seorang sage. Dalam sekejap, seniman bela diri sekte itu pingsan karena dampaknya. Lalu, ekspresi Wanteng berubah jelek. Dia memandang peri bulu, ekspresi mata orang tua itu berubah, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Wan Teng sangat akrab dengan orang ini. Bahkan di daratan tengah, peri bulu dianggap sebagai orang yang cukup terkenal, khususnya orang di belakangnya membuat Wan Teng semakin ketakutan. Sebelum datang ke Fraksi Api Mengamuk, Wan Teng sudah menyadari keberadaan leluhur bulu peri. Dengan kemunculan peri bulu, dia tidak berani meremehkan Fraksi Api Mengamuk atau perbatasan utara. Dia tidak mengira peri bulu berasal dari perbatasan utara dan dari Fraksi Api Mengamuk. Karena itu Pulau Wan Teng tidak mengambil tindakan dan membiarkan generasi muda Wan Jia menangani masalah ini. Dia tahu betul bahwa jika dia bergerak, peri bulu pasti akan bertindak. Kalau begitu, masalah yang awalnya sederhana ini akan menjadi rumit. Wan Teng tidak mengetahui sejauh mana kemampuan peri bulu, yang merupakan salah satu alasan utama kekhawatirannya. Jika keduanya tidak bergerak, mereka pasti akan mencapai pemahaman diam-diam dan saling menahan. Masalah ini akan menjadi lebih sederhana. Menurutnya, generasi muda Wan Jia tidak akan kesulitan menghadapi penduduk asli perbatasan utara. Namun, siapa sangka? Baru saja, ketika Wan Long dalam bahaya, leluhur bulu peritahu bahwa dia tidak punya pilihan selain bergerak dan menyelamatkan Wan Long. Pada saat itu, saat dia melihat peri bulu, yang melindungi Wang Chen dan yang lainnya, ekspresi Wan Teng berubah. Peri bulu, kamu tidak bisa menghentikanku, Wan Jia. Karena kamu telah bergerak hari ini, aku akan memberimu wajah. Aku tidak akan menyentuh fraksi api mengamuk, dan aku juga tidak menginginkan Wang Yan. Namun, Wang Chen harus menyerahkan bayi reinkarnasi. Dia dan wanita ini harus mengikuti kuku Wan Jia. Wan Teng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Daripada memberikan wajah peribulu, lebih baik mengatakan bahwa dia memberikan wajah orang itu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat peribulu, Wan Jia tidak perlu takut. Adapun orang itu, bagaimana kalau aku bilang tidak?" Leluhur peribulu menyipitkan matanya dan tersenyum, "Kamu, peribulu, jangan terlalu kurang ajar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Penolakan leluhur peribulu membuat ekspresi Wan Teng berubah. Membiarkan Wang Yan pergi sudah memberikan wajah peribulu. Bahkan di daratan tengah, siapa yang berani melukai orang-orang Wan Jia dan membunuh orang-orang Wan Jia? Siapa di antara mereka yang akan dimaafkan oleh Wan Jia agar Wang Yan menerima perlakuan seperti itu? Itu sudah merupakan bantuan besar dari Wan Jia kepada peribulu. Namun, peribulu tidak menghargainya sama sekali. Bagaimana Wan Teng bisa mentolerir hal ini? Saat dia memikirkan hal ini, auranya meledak dan dia menatap dingin ke arah peribulu. Peribulu, apakah kamu akan menyerahkan orang itu atau tidak? Apa, Anda masih ingin bertarung? Jika aku tidak menyerahkannya, apakah kamu akan membunuhku? Merasakan aura Wan Teng, peribulu bertanya dengan tenang. Dia memandang Wang Chen dan berkata, saya benar-benar tidak bisa menyerahkannya. Dia masih berhutang budi pada fraksi api mengamuk. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, bagaimana dengan kebaikan saya? Bagus sangat bagus. Peribulu, sepertinya kamu bertekad menjadi musuhku. Mendengar perkataan peribulu, wajah Wan Teng berubah jelek. Tidak, aku hanya tidak ingin menyerahkannya. Kata leluhur peribulu dengan polos. Peribulu, Baiklah, jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Anda dan tidak memberikan wajah Gunung Sainte. Hari ini, apakah Anda ingin menyerahkan Wang Chen atau tidak, Anda harus menyerahkannya. Bayi reinkarnasinya akan menjadi milikku, Wan Jia. Karena kamu ingin menghentikanku, aku akan bertarung denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melindunginya. Hari ini, saya akan memberitahu orang-orang barbar di perbatasan utara bahwa mereka tidak mampu menyinggung musuh. Desakan leluhur bulu peri membuat wajah Wan Teng menjadi jelek. Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak. Dengan suara gemuruh yang keras, senjata kehidupan ilahi terbentuk di tangannya. Hari ini, mereka yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Orang barbar di perbatasan utara, hari ini, aku akan membiarkan darahmu mengalir ribuan mil. Wanteng sangat marah. Ketika seorang sage marah, langit berubah warna. Awan gelap bergulung di langit. Saat Wanteng mengamuk, sembilan orang yang tersisa di sampingnya juga melepaskan aura mereka. Aura empat sekte dan lima kaisar berada pada puncaknya. Melihat orang-orang Wanteng dan Wan Jia, wajah leluhur bulu peri berubah serius dan dia mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan sangat dirugikan. Keempat seniman bela diri dari Sekte tersebut jelas merupakan eksistensi yang paling merepotkan. 553. Bunuh mereka yang menghalangi jalanku. Wan Jia, betapa sombongnya kamu! Tepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, tepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari langit. Itu seperti sambaran petir yang memasuki telinga semua orang dan membawa sedikit tawa dingin. Kalimat ini seperti suara setan yang mengelilingi seluruh fraksi api mengamuk. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata, seolah-olah dia muncul begitu saja. Faktanya, tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana dia muncul. Itu adalah seorang lelaki tua, agak kurus. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia mengeluarkan getaran yang samar-samar terlihat. Seseorang dari fraksi api mengamuk. Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, wajah Wan Teng berubah saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Wan Teng bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan leluhur Sian Yu memandang lelaki tua yang muncul entah dari mana dengan ekspresi terkejut. Jelas sekali kemunculan lelaki tua itu yang tiba-tiba telah sangat mengejutkan mereka berdua. Ini karena mereka pun tidak bisa melacak keberadaan lelaki tua itu. Jelas sekali bahwa kemampuan orang ini untuk menyembunyikan dirinya sangat kuat. Di arena, para penonton tidak bisa berkata-kata saat ini melihat lelaki tua yang muncul entah dari mana, orang-orang ini sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Hari ini, peristiwa mengejutkan yang terjadi secara berturut-turut secara bertahap membuat orang-orang ini mati rasa. Mereka tidak tahu harus berkata apa, ketahanan mental mereka telah mencapai batasnya. Huff, fraksi api mengamuk, baiklah. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melindungi Wang Chen. Saya, Wan Jia, bertekad untuk mendapatkan bayi reinkarnasi, membunuh Teriak Wan Teng saat melihat lelaki tua kurus yang muncul begitu saja tidak menjawab pertanyaannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengubah tangannya menjadi cakar dan mencakar Wang Chen. Dalam sekejap, langit berubah warna dan aura perkasa dilepaskan. Dalam sekejap mata, cakar energi raksasa terbentuk dan mencakar tenggorokan Wang Chen. Beraninya kamu, melihat Wan Teng telah bergerak, lelaki tua kurus yang muncul begitu saja tidak menunggu leluhur Xian Yu berbicara. Dia berteriak dan menamparkan ke depan dengan satu tangan. Dalam sekejap, energi yang sangat agung meledak gemuruh. Sebuah ledakan keras tiba-tiba meletus, dan gelombang udara sangat dahsyat, menyebabkan seluruh lapangan latihan seni bela diri berguncang. Setelah itu, erangan teredam terdengar saat Wan Teng dan lelaki tua itu mundur dua langkah. Dalam satu gerakan, keduanya sebenarnya berimbang. Hua! Kali ini, penonton gempar. Bahkan tetua peribulu pun terkejut. Dia memandang lelaki tua itu dengan tatapan rumit dan bingung. Siapa? Siapa kamu? Tidak mungkin ada ahli seperti Anda di perbatasan utara. Siapa kamu? Wan Teng mau tidak mau bertanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak kalah dengan miliknya. Ini saat ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Siapa saya? Dia hanyalah orang yang telah dilupakan oleh waktu, dan sekarang dia hanyalah seorang pelayan. Anda tidak perlu tahu, Anda hanya perlu mengetahui satu hal: Anda tidak dapat menyentuh Wang Chen, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Orang tua itu menghela nafas sambil melihat ke langit dan berkata perlahan. Matanya keruh, menimbulkan perasaan mual. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Kemudian, lelaki tua itu menoleh untuk melihat Wang Chen. "Tuan Muda Wang Chen, jangan khawatir. Meskipun saya sudah tua, tulang lama saya masih ada. Tidak ada yang bisa menyentuh Anda." Ketika lelaki tua itu memandang Wang Chen, ada sedikit kekaguman di matanya. Ketika lelaki tua itu berkata, "Tuan Muda Wang Chen, kerumunan itu terdiam." "Tuan Muda Wang Chen, ya Tuhan, mungkinkah lelaki tua ini berasal dari keluarga Wang?" Aku tidak tahu, ia sangat kuat, sangat kuat. Ia memblokir serangan seorang biksu. Keluarga Wang, ya Tuhan, keluarga macam apa keluarga Wang ini? Bagaimana bisa? Saya mendengar bahwa keluarga Wang lah yang dihancurkan di kerajaan Tianfeng. Omong kosong. Keluarga Wang yang dihancurkan di kerajaan Tianfeng. Jika mereka memiliki orang yang begitu kuat, mereka akan tetap hancur. Apakah Wang Chen ini benar-benar monster? Apa-apaan ini? Melihat lelaki tua itu, semua orang mulai berdiskusi. Orang tua yang memanggilnya Tuan Muda Wang Chen jelas memiliki pengaruh yang kuat pada orang-orang ini. Sentuh yang lain itu, kamu sangat baik. Hari ini saya ingin melihat siapa di perbatasan utara yang biadab ini yang tidak dapat saya sentuh, Wan Jia. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Tidak ada yang bisa melindunginya. Hari ini Wang Chen tidak hanya akan mati, tetapi Sekolah Singchen juga akan dihancurkan. Sekte Api Berkobar juga akan dihancurkan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Saya ingin melihat siapa yang bisa membunuh saya. Begitu dia selesai berbicara, Wan Teng mendorong auranya secara ekstrim. Aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Aura lurus seorang suci bercampur dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, seluruh langit seakan tertekan dan angin kencang bertiup. Saat ini, Wan Teng sangat marah. Itu hanyalah Wang Chen kecil, sebuah tempat barbar kecil di perbatasan utara. Bagaimana mereka bisa begitu terhina? Awalnya, mereka mengira perjalanan ini akan menjadi acara santai. Siapa sangka pada akhirnya, akan banyak hal tak terduga yang terjadi. Xian Yu sebenarnya muncul di sini untuk melindungi Wang Chen. Setelah itu, seorang lelaki tua yang lebih kuat telah muncul. Apalagi dia sempat diancam. Bagaimana Wan Teng bisa mentolerir hal ini? Wan Jia, kamu benar-benar mengesankan. Apakah kamu akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanmu? Bagaimana jika aku menghalangi jalanmu? Apakah Anda akan menodai ribuan mil dengan darah juga? Pada saat aura Wan Teng meletus, suara dingin terdengar dari jauh. Kemudian, empat hingga lima sosok muncul di udara. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang belum genap 20 tahun. Dia mengenakan gaun hijau panjang dan tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia terbang menuju ke arah Wang Chen. Melihat sosok ini, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Secercah cahaya muncul di matanya saat dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Benar saja, itu dia. Ketika lelaki tua itu memanggilnya sebagai tuan muda Wang Chen, Wang Chen samar-samar menebaknya. Sekarang, kemunculan sosok ini telah mengkonfirmasi dugaan Wang Chen. Dalam sekejap mata, sosok ini perlahan mendarat di tengah arena pencaksilat. Di belakangnya, ada empat sampai lima orang. Di antara mereka, Yu Ying yang telah pergi beberapa bulan lalu termasuk di antara mereka. Baru pada saat itulah penonton melihat dengan jelas penampilan wanita muda itu. Kulitnya halus dan lembut, dan rambut hitam panjangnya yang halus secara alami menutupi bahunya seperti air terjun. Saat angin bertiup, ia menari perlahan dan sangat indah. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kecerdasan, hidungnya lurus dan anggun, dan bibir merahnya berkilau menggoda. Dia memasang ekspresi dingin di wajahnya, yang membuatnya tampak semakin menyendiri dari dunia. Ditambah dengan gaun hijau sederhana yang dikenakannya, menambah kesan keaktifan dan pesona pada wanita muda itu. Dia benar-benar cantik sekali. Banyak pria di arena yang tercengang saat melihat wanita ini. Setelah wanita muda itu mendarat di tanah, dia tidak melihat ke orang lain. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Wang Chen. Dalam sekejap, pandangan mereka bertemu. Seluruh dunia sepertinya telah berhenti, dan sepertinya hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Pada saat ini, pandangan mereka seolah-olah telah melintasi zaman, seolah-olah mereka telah melintasi lebih dari seribu hari seribu malam. Mereka telah terpisah selama lebih dari seribu hari, seribu malam. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajah wanita muda itu. Wajahnya sedikit memerah dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya menghilang tanpa bekas. Saudara Chen, setelah sekian lama, wanita muda itu membuka mulutnya sedikit dan berseru dengan lembut. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Wang Chen. Sinyan, Wang Chen berseru dengan suara sedikit serak ketika dia melihat wanita muda itu berjalan ke arahnya. Yosinian, benar sekali, orang yang muncul di depan Wang Chen adalah Yosinian. Yosin Yan yang telah meninggalkan Beijing dan kembali ke keluarga Ryu di Kingzu selama hampir tiga tahun. Wanita muda yang dirindukan Wang Chen selama lebih dari seribu hari dan malam sekali lagi muncul di depan Wang Chen pada saat ini. Dia tidak banyak berubah. Dia menjadi lebih dewasa dan cantik. Dia masih memberi Wang Chen perasaan akrab itu. Merindukan. Saat Yosin Yan berjalan di depan Wang Chen, lelaki tua yang sebelumnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa justru mendatangi Yosin Yan dan memanggil dengan hormat. Iya, aku sudah menyusahkan Paman Fu. Yosin Yan mengangguk sedikit dan berkata, tidak ada masalah sama sekali. Inilah yang harus dilakukan pelayan tua ini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum penuh kasih sayang. Pelayan tua ini, ya Tuhan, ini siapa wanita muda ini? Wang Chen, bagaimana Wang Chen mengenalnya? Keduanya sepertinya sangat akrab satu sama lain. Ini tidak mungkin. Ini bagaimana? Ini mungkin untuk sesaat. Orang-orang di luar arena berada dalam kekacauan. Pria tua kurus yang baru saja muncul, orang yang dipanggil oleh wanita muda itu sebagai Paman Fu, telah menunjukkan kemampuan tertinggi dan merupakan seorang ahli tiada taraf yang tidak dirugikan dalam pertarungan dengan seorang sage. Namun, dia hanyalah pelayan wanita muda ini. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh orang awam. Lebih penting lagi, wanita muda ini. Dia sebenarnya, sepertinya sangat akrab dengan Wang Chen. Ini, apa yang terjadi? Saudara Chen, Siner sudah kembali. Kemudian, wanita muda itu berjalan ke depan Wang Chen dan berkata dengan lembut. Ada bekas air mata di matanya. Itu adalah air mata kerinduan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kerinduan dan kesepian yang dialami wanita muda itu selama tiga tahun terakhir. Dia telah menunggu hari ini, menunggu hari ketika dia kembali ke Beijing, menunggu hari di mana dia akan bertemu kembali dengan Wang Chen lagi. Menghadapi kesepian selama lebih dari seribu hari, seribu malam menghadapi warisan Templar. Wanita muda itu telah menanggung semuanya ini karena dia tahu Wang Chen sangat menderita dan dia ingin membantu Wang Chen sekarang dia bisa membantu Wang Chen, jadi dia kembali. Mem. Tenggorokan Wang Chen kering, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat dan tidak berkata apa-apa. Saudara Chen, jangan khawatir. Siner ada di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan menangani ini. Yosin Yan melihat orang-orang di belakangnya dan berkata pada Wang Chen dengan lembut. Namun, nada suaranya tegas dan membawa sedikit niat membunuh. Tidak ada yang bisa menyakiti Wang Chen. Kemudian, Yosin Yan mengangguk sedikit ke arah tetua agung dan tetua kedua sekolah Qin Chen yang sama-sama bersemangat. Kemudian, dia berbalik dan melihat kelompok Wan Jia. Tatapan lembut di matanya menghilang seketika dan digantikan oleh tatapan acuh tak acuh. "Wan Jia dari Yongsu, Beijing bukanlah tempat yang bisa Anda datangi. Tinggalkan orang yang menyakiti saudara Chen. Kalian semua, enyahlah, kalau tidak, bunuh mereka." 554. Pada saat itu, kelembutan di mata Yosin Yan menghilang dan digantikan oleh ketidakpedulian. Wan Jia dari Yongsu, perbatasan utara bukanlah tempat yang bisa Anda datangi. Tinggalkan orang yang menyakiti saudara Chen. Kalian semua, enyahlah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kata-kata Liu Xinyan bisa dikatakan sangat sombong, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Apalagi orang-orang di sekitarnya yang kurang mengenalnya, wajahnya terperanjat. Membunuh. Dia benar-benar mengancam. Wan Jia, seorang seniman bela diri suci. Dia benar-benar mengancam seorang seniman bela diri suci. Ya Tuhan. Gila, ini benar-benar gila. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia benar-benar mengancam artis bela diri suci yang kuat. Semua orang berada dalam kebingungan. Mereka tidak dapat mempercayai diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka salah dengar. Seorang artis bela diri suci adalah artis bela diri suci yang kuat. Bahkan di daratan Tiongkok, seniman bela diri suci jelas merupakan eksistensi yang kuat. Sekarang, dia diancam di perbatasan utara. Wajah Wan Teng berubah jelek saat mendengar perkataan Yosin Yan. Wajah orang-orang dari Wan Jia dan orang-orang lain dari perbatasan utara juga sangat jelek. Bestar, beraninya kamu mengancamku, Wan Jia. Kamu pasti lelah hidup. Pada saat itu, seniman bela diri yang berdiri di samping leluhur Wan Teng tidak tahan lagi. Wajahnya menjadi dingin dan dia tiba-tiba menerkam Yosin Yan. Enyahlah. Melihat pria itu langsung menuju ke arah Yosin Yan, seorang pria parubaya yang berdiri di samping Yosin Yan berteriak dingin dan tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, aura di sekelilingnya meledak dengan hebat. Telapak tangannya tumpang tindih dan dia menamparkan seniman bela diri dari sekte Wan Jia. Bang, bang, bang. Ledakan keras terdengar, Wan Teng, leluhur Sian Yu, dan lelaki tua di sebelah Yosin yang hanya menyipitkan mata dan tidak bergerak. Setelah ledakan, terdengar suara pecah yang jelas dan tajam. Seniman bela diri dari sekte Wan Jia berteriak saat dia dikirim terbang. Seorang seniman bela diri dari sekte Wan Jia telah dilumpuhkan oleh satu gerakan. Ini sangat mengejutkan semua orang. Terlalu banyak guncangan yang bertumpuk satu sama lain. Gelombang demi gelombang guncangan menerpa mereka, menyebabkan para penonton kehilangan kata-kata. Hati mereka serasa hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Merindukan. Setelah melukai prajurit dari sekte Wanjia dengan satu serangan telapak tangan dan melumpuhkan lengannya, pria itu kembali ke Yosin Yan dan berkata dengan hormat. Sebagai tanggapan, Yosin Yan menganggukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Siapa kamu? Karena anda tahu bahwa kami berasal dari Wanjia di Yongsu, sepertinya anda juga berasal dari benua tengah. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan Wanjia? Huff. Aku, Wan Jia, mulut Wan Teng berkedut ketika dia melihat prajurit sekte yang dia bawa dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan. Wan Jia, pamor Wan Jia memang luar biasa. Jangan khawatir, saya akan mencari Wan Jia Anda untuk berdiskusi dengannya tentang masalah ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Enyahlah, atau mati. Tinggalkan mereka yang melakukannya. Kalian semua, segera nyahlah. Yosin Yan berkata dengan acuh tak acuh tanpa sedikit pun emosi. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar orang-orang yang dibawa Yosin yang tiba-tiba menjadi ganas. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin menjadikan musuh, Wan Jia? Wan Teng bertanya dengan marah. Sebagai keluarga pewaris tujuh konstitusi besar, status Wan Jia di benua tengah adalah yang terbaik. Fakta bahwa pihak lain berani bertindak kurang ajar meski mengetahui identitasnya memaksa Wan Teng untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun juga, meskipun Wan Jia kuat, mereka bukanlah yang terkuat di benua tengah. Masih ada beberapa keluarga dan kekuatan menakutkan yang bisa menekan mereka dengan kejam. Ekspresi Wanteng berubah serius saat memikirkan keluarga-keluarga ini. Dia mengerutkan kening saat dia melihat gadis muda di depannya. Jelas sekali, gadis muda ini berasal dari keluarga manakah yang memiliki pelayan pribadi yang begitu kuat seperti lelaki tua itu. Akhirnya, setelah kata-kata Wanteng jatuh, Yosin Yan berkata dengan tenang, "Keluarga Ryu dari Kingsu, keluarga Ryu dari Kingsu, keluarga Ryu dari Kingsu." Begitu kata-kata Yosin Yan jatuh, orang-orang Wanteng dan Wan Jia berteriak kaget. Mata semua orang membelalak tak percaya saat mereka melihat ke arah Yosin Yan dan orang-orangnya. Keluarga Ryu dari Kingsu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Anda adalah anggota keluarga Ryu. Mengapa anggota keluarga Ryu datang ke perbatasan utara? Ini orang-orang di perbatasan utara mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh keluarga Ryu di Kingsu. Namun, Wan Jia yang tinggal di benua tengah mengetahui semuanya dengan sangat baik. Di benua tengah, keluarga Ryu di Kingsu mendominasi seluruh benua dan sangat kejam. Itu adalah keluarga langka dengan warisan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan tidak bisa diganggu gugat. Saat naga hijau turun, siapa yang bisa menandinginya? Kekuatan garis keturunan naga hijau keluarga Ryu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wan Jia. Bagi orang luar, warisan garis keturunan dan warisan garis keturunan tidak berjauhan. Namun, hanya mereka yang telah mencapai level 1 Tang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari warisan garis keturunan. Hanya orang-orang di levelnya yang mengetahuinya. Pada tahap awal pewarisan garis keturunan, tidak banyak perbedaan antara warisan garis keturunan dan warisan garis keturunan. Namun, pada tahap selanjutnya, warisan garis keturunan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bakat garis keturunan yang kuat dan teknik bela diri dari warisan garis keturunan sudah cukup untuk membunuh orang yang memiliki warisan garis keturunan. Keluarga Ryu, keluarga Ryu dari garis keturunan Naga Hijau Kingsu, adalah keluarga teratas sejati di Benua Tengah. Di hadapan keluarga seperti keluarga Ryu, Wan Jia bukanlah apa-apa. Siapa di Benua Tengah yang berani menyinggung keberadaan abnormal keluarga Ryu? Hanya beberapa keluarga yang sama abnormalnya, dan dua atau tiga kekuatan di Benua Tengah yang berani menantang mereka. Di antara mereka, Wan Jia tidak punya hak untuk melakukannya. Dia tidak menyangka saat ini, orang yang muncul di hadapannya adalah anggota keluarga Ryu. Wan Teng tidak percaya. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku akan memberimu waktu tiga napas. Paman Fu, setelah tiga tarikan napas, mereka yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka akan dibunuh. Yosin Yan tidak menghargai keheranan dan keterkejutan pihak lain. Dia memandang Paman Fu dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya, Nona, orang tua bernama Paman Fu menanggapi Yosin Yan dengan hormat dengan kilatan dingin di matanya. Kamu, mengapa keluarga Ryu ikut campur dalam urusanku? Wan Jia, kamu, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku, Wan Jia, Wan Teng, panik. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri suci, dia hanya seorang artis bela diri suci peringkat satu. Di depan keluarga Ryu, dia seperti semut. Ada banyak seniman bela diri suci di keluarga Ryu yang lebih kuat darinya. Sama seperti lelaki tua di depannya, dia pastilah seorang seniman bela diri suci. Itu benar, dia pasti begitu. Ketika salah satu anggota keluarga Ryu keluar, terutama wanita muda ini, dia jelas merupakan anggota inti dari keluarga Ryu. Bagaimana mungkin dia tidak membawa orang-orang berkuasa, terutama ketika dia datang ke tempat biadab seperti Beijing? Wan Teng yakin bahwa lelaki tua ini adalah seorang seniman bela diri suci. Saat memikirkan hal ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. 1. Yosin Yan mengabaikan jawaban lelaki tua itu dan mendengus dingin. Nona Yo, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku, Wan Jia, dan keluarga Ryu sudah mengurus urusan kita sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Wan Teng panik. Semua orang di kerumunan itu tercengang. Apakah ini Wan Jia yang sama sombongnya seperti sebelumnya? Dia sebenarnya kalah tanpa melakukan perlawanan. Keluarga Ryu Kingzu adalah keluarga yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa mengetahui keberadaan yang begitu menakutkan? Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Keluarga Ryu Kingzu. adapun leluhur bulu abadi dan Dongfang Niu Hao, setelah mendengar ini, tubuh mereka berhenti sejenak. Lalu, mereka saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka gadis kecil ini berasal dari klan ini. Cek, cek, cek. Setiap generasi memiliki kejeniusannya masing-masing, dan masing-masing dari mereka akan mendominasi selama ratusan tahun. Anak ini, memang generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Mengesankan, dia benar-benar merayu salah satu anggota keluarga Ryu. Dongfang Niu bahkan lebih belak-belakan, mulutnya bergerak-gerak saat dia meratap. Wang Yan dan Wang Lin, yang berdiri di samping Wang Chen, juga terkejut. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Jelas, mereka juga terkejut karena Wang Chen mengetahui keberadaan yang begitu menakutkan. Adapun Wang Chen, dia membuka mulutnya sedikit, tapi tidak tahu harus berkata apa. Merasakan tatapan penasaran dari kerumunan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu kalau keluarga Ryu begitu kuat. Aura mendominasi yang ditampilkan oleh Yosin Yan bahkan mengejutkan Wang Chen. 2. Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh dan ekspresi Wanteng berubah jelek, Yosin Yan dengan tenang memanggil nomor kedua. Dua tarikan napas waktu telah berlalu. Orang tua yang berdiri di samping Yosin Yan maju selangkah. Baiklah, Nona Liu, aku, Wan Jia, akan membiarkan masalah ini selesai hari ini. Ayo pergi. Wajah Wan Teng menjadi pucat saat melihat Yosin Yan tidak memberinya wajah apapun. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin Wan Jia dan yang lainnya pergi. Saat Wan Teng hendak pergi, Yosin Yan berteriak dingin, berhenti di situ. Nona Liu, instruksi apa lagi yang Anda punya? Wan Teng bertanya dengan dingin. Tinggalkan orang yang menyerang kita. Sisanya, Enyahlah, Yosin Yan berkata dengan tenang. Kamu, Nona Liu, jangan berani-berani menggangguku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Wan Jia, adalah seseorang yang dapat ditindas oleh siapapun? Kamu, kali ini, Wan Teng marah, dan dia meraung seolah-olah ekornya telah diinjak. Wan Jia, betapa megahnya, Anda dapat memanggil angin dan memanggil hujan di Yongsu. Bagaimana Anda bisa diintimidasi oleh siapapun? Namun, jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus dihukum. Masih ada satu nafas waktu yang tersisa. Saya tidak ingin mengulanginya," Yosin Yan berkata dengan dingin. "Kamu, Nona Liu, kali ini anak buahku, Wan Jia, dibunuh oleh Wang Chen di Beijing. Kamu," kata Wang Teng dengan marah, "itu bukan urusanku. Mereka yang menyakiti saudara Chen harus mati." Yosin Yan memotongnya. "Kamu, aku, Wan Jia, tidak akan membiarkan ini pergi." Ekspresi Wang Teng terus berubah saat dia meraung keras. Wang Teng hampir menjadi gila. "Kapan dia pernah berada dalam situasi yang begitu suram? Bahkan di daratan tengah, dia tidak pernah begitu cemberut." Tapi sekarang, hati Wan Teng dipenuhi kebencian. Dia sangat membenci keluarga Ryu sialan itu. Mengapa mereka muncul di sini? Wan Teng sangat marah saat memikirkan cara keluarga Ryu melakukan sesuatu. Kamu bisa mencari keluarga Ryu di Kingsu. Yosin Yan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang bisa pergi setelah menyakiti Wang Chen. Yosin Yan memandang Wan Teng dengan tekad untuk membunuh. 555. Batuk, batuk, batuk. Mes, yo, menurutku masalah ini harus diakhiri di sini. Melihat ekspresi jelek Wan Teng, Patriark Peri akhirnya melangkah maju dan berbicara kepada Yosin Yan. Wan Jia adalah salah satu keluarga terkaya di Daratan Tengah. Jika mereka menyinggung perasaan mereka, keluarga Ryu mungkin tidak takut, tetapi Wang Chen pasti akan mendapat masalah. Dengan bakat Wang Chen, dia pasti akan berkembang di Daratan Tengah di masa depan. Jika mereka menyinggung Wan Jia, Wang Chen pasti akan mengalami kesulitan di Daratan Tengah di masa depan. Melihat Patriark Bulu Peri telah melangkah maju, Paman Fu, yang berada di samping Yosin Yan, melangkah maju dan berkata dengan lembut, Nyonya, dia dari Gunung Sainte. Gunung Sainte, mem, aku tahu, mata Yosin Yan bersinar dengan sedikit keterkejutan, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Serahkan orang yang menyakiti saudara Chen, dan kalian semua boleh pergi. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang Wan Jia dan Yosin Yan terus berbicara perlahan. Kamu, Wan Teng, hampir menjadi gila. Dia benar-benar akan menjadi gila. Dia akhirnya mengalami tirani keluarga Ryu. Apakah orang-orang Wan akan diinjak-injak oleh keluarga Ryu? Hal ini membuat Wan Teng marah. Tiga, saat Wan Teng sedang marah, Yosin Yan menghitung sampai tiga. Saat suaranya memudar, Paman Fu dan bayangan tersembunyi, yang sudah bersiap, tidak membutuhkan Liu Xinyan untuk mengatakan apapun. Siluet mereka bersinar saat mereka bergegas menuju orang-orang dari klan Wan. Mati, dengan raungan marah, beberapa dari mereka menyerang orang-orang Wan Di antara lima orang tersebut, ada tiga sekte, satu kaisar, dan seorang lelaki tua. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Tepuk, 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 tepuk. Tiba-tiba, suara pertarungan sengit terdengar. Meskipun Wan Jia memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka dirugikan di depan lima anggota keluarga Ryu. Tiga seniman bela diri keluarga Ryu jelas satu tingkat lebih kuat dari seniman bela diri Wan Jia. Bahkan ketika bertarung satu lawan dua, mereka tidak dirugikan. Ah, segera, jeritan kesakitan terdengar saat Wan Long diseret keluar oleh Paman Fu. Benar, Wan Long telah ditangkap. Beberapa saat yang lalu, Paman Fu telah memaksa prajurit Suci Wan Teng kembali dengan satu serangan telapak tangan, dan kemudian dia menangkap Wan Long. Pada saat yang sama, Wan Teng menyapukan telapak tangannya ke depan, memaksa mundur pasukan Wan Jia lainnya dan menangkap seniman bela diri paruh baya yang pingsan oleh Wan Teng. Dalam sekejap, dia berbalik dan kembali ke sisi Yosin Yan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Di depan Wan Teng, seorang Marsial Sein, dan di depan lima sekte dan lima kaisar Wan Jia, keluarga Ryu benar-benar menangkap Wan Long dan Marsial Sein yang tidak sadarkan diri. Nona muda, bagaimana kita harus menangani ini? Kembali ke sisi Yosin Yan, Paman Fu melemparkan Marsial Sein yang tidak sadarkan diri dan Wan Long yang pucat ke tanah dan bertanya dengan hormat kepada Yosin Yan. Hanya mereka berdua. Melihat dua orang yang tergeletak di depannya, terutama wajah pucat Wan Long, Yosin Yan mengerutkan kening dan berbalik bertanya pada Wang Chen dan yang lainnya. Dan Kaisar Bela diri Orde ke-9 itu. Nak, kenapa kamu tidak bunuh saja mereka juga? Tepat saat kata-kata Yosin yang terdengar, Dongfang Niuhao, yang muncul di samping Wang Chen dan yang lainnya, menyipitkan matanya dan meneguk seteguk alkohol kental. Dia lalu berkata perlahan, "Tatapan main-main di matanya." Kata-kata Dongfang Niuhao membuat mata semua orang terbelalak. Pengadu ini benar-benar tidak memiliki sikap seorang senior. Kaisar bela diri Orde Kesembilan itu dia mendengar perkataan Oriental Niuhao. Yosin Yan mengangguk kecil dan menatap salah satu kaisar bela diri di depan kelompok Jia, Paman Fu, bunuh. Iya. Mendengar perkataan Yosin Yan, Paman Fu merespon dan menghilang dari tempatnya, mendekati kelompok Wanjia. Jia. Keluarga Ryu, jangan melangkah terlalu jauh. Wan Teng akhirnya tidak tahan lagi dan meraung. Jika dia membiarkan anggota keluarganya dibunuh oleh keluarga Ryu di depannya, bagaimana klan Wan Jia akan membangun diri mereka di masa depan? Memikirkan hal ini, Wan Teng mengertakkan gigi dan menerkam ke arah Paman Fu. Kau hanyalah seorang biksu bela diri kuasi pertama dan kau bahkan belum menjadi seorang biksu dan kau berani bersikap kurang ajar. Kau seperti belalang sembah yang berusaha menghentikan kereta. Enyahlah. Melihat Wan Teng menerkam ke arahnya, mata Paman Fu berkilat dingin saat dia mendengus dingin. Itu benar, dengan kekuatannya, dia dapat melihat secara sekilas bahwa meskipun Wan Teng memiliki sageki, jelas bahwa dia telah secara paksa meningkatkannya dengan bantuan eksternal. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan seorang sage sejati. Dia tidak takut pada sage palsu itu. Perbedaan antara sage palsu dan sage seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, angin dan awan berubah warna dalam sekejap. Ki benar tidak terbatas, dan awan gelap bergulung di langit. Dalam jarak 100 mil, semuanya tunduk pada aura ini. Sage Martial Sein, ini adalah Sage Martial Sein yang sebenarnya. Semuanya tunduk padanya, tanpa batas. Dibandingkan aura Wanteng, aura Paman Fu jauh lebih kuat. Ya Tuhan, itu adalah Sage Martial Sein. Auranya bahkan lebih kuat daripada Sage Martial Sein Jia. Keluarga Ryu sangat kuat. Mereka sungguh kuat. Sage Martial Sein, sepertinya Wan Jia benar-benar akan dikalahkan kali ini. Merasakan auranya, ekspresi penonton berubah drastis, dan teriakan terdengar dari kerumunan. Sage sejati, kemampuan ini dianggap berada di puncak benua tengah. Saya tidak menyangka dia hanya menjadi pelayan di klan Liu. Enam klan besar gu benar-benar kuat dan tidak terbatas. Mereka benar-benar tulang punggung benua tengah. Di belakangnya, Penatua Sianyu sedikit mengernyit saat dia merasakan auranya. Kedua orang bijak itu bertarung, dan aura mereka dilepaskan secara ekstrim. Seolah-olah langit akan runtuh. Hal ini mengejutkan semua orang di arena seni bela diri. Mereka buru-buru bersembunyi jauh, seolah takut terlibat. Gemuruh. Suara yang memekakan telinga terdengar, seolah-olah langit akan runtuh. Gelombang udara yang dahsyat mengalir ke segala arah, menyebabkan seluruh arena seni bela diri bergetar. Engah. Sambil mengerang, Wanteng memuntahkan seteguk darah. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh serangan Paman Fu, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah itu, di bawah tatapan heran orang-orang dari klan Wan, Paman Fu mengulurkan tangannya saat rantai tak berbentuk terwujud. Dalam sekejap, kaisar peringkat sembilan itu tertahan, dan dengan tarikan, kaisar itu berteriak kaget seolah-olah dia diikat oleh tali jasmani. Dia tidak punya cara untuk melawan dan langsung ditarik ke depan Paman Fu. Kemudian, dia digendong di depan Yosin Yan, seperti seekor ayam. Melihat kaisar bela diri yang pucat di depannya, Yosin Yan berkata tanpa emosi, "Bunuh dia! Jangan-jangan bunuh aku, aku..." Aku bersedia menyerah pada keluarga Ryu, menyerah pada keluarga Ryu. Pada saat ini, Kaisar Bela diri tahap 9 memohon dengan keras. Dia bukan anggota langsung dari Wan Jia, tapi karakter kecil yang diikat oleh Wan Jia. Saat menghadapi kematian, dia ketakutan. Menghadapi kekuatan tertinggi keluarga Ryu, dia ketakutan. Saya adalah anggota langsung Wan Jia. Jangan bunuh aku, aku, Wan Jia, bisa menebusku, jangan bunuh aku. Wan Long juga kaget. Dia masih muda, baru berusia 20 tahun, seorang Kaisar Bela diri tahap 2. Masa depannya cerah, dan dia tidak ingin mati. Keluarga Ryu, beraninya kamu! Aku, Wan Jia, tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Melihat keluarga Ryu benar-benar akan membunuhnya, Wan Teng berteriak cemas. Wan Jia, jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke King dan cari keluarga Ryu. Saya membunuh Yosin Yan, mendengus acuh tak acuh. Puff, puff, puff! Pada saat berikutnya, serangkaian suara teredam terdengar. Saat suara Yosin Yan turun, Paman Fu segera bertindak. Mengikuti suara yang teredam, teriakan Wan Long dan Kaisar bela diri tahap ke-9 berhenti tiba-tiba. Adapun artis bela diri sekte yang tidak sadarkan diri, dia sudah mati dalam keadaan yang tidak diketahui. Kamu, kamu, Wan Teng terkejut. Ekspresinya berubah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tiga orang, ketiganya tewas. Kematian Kaisar bela diri tahap ke-9 bukanlah apa-apa. Tapi Wan Long dan Kaisar bela diri sekte adalah anggota inti Wan Jia, orang-orang dengan tubuh Vientin. Di seluruh wanjia, hanya ada beberapa lusin orang dengan badan Viantin. Dua dari mereka meninggal di sini, dan ini jelas merupakan kerugian terbesar yang dialami wanjia dalam seratus tahun terakhir. Terutama Wan Long, dia adalah salah satu pemimpin generasi muda di wanjia. Meski dia tidak berada di puncak, namun seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk masuk sepuluh besar. Dia adalah salah satu orang yang menjadi fokus perawatan wanjia, dan sekarang dia dibunuh begitu saja, Poci. Memikirkan hal ini, Wan Teng, yang diliputi kesedihan dan kemarahan, memuntahkan seteguk darah lagi. Dia sepertinya menua beberapa tahun dalam sekejap. Dua mayat Vientin. Hal ini menyebabkan Wan Jia menderita kerugian besar. Salah satu badan Vientin merupakan kekayaan besar bagi Wan Jia. Sekarang. Wow. Di saat yang sama, kerumunan sedang gempar. Ya Tuhan, keluarga Ryu benar-benar membunuh orang. Wan Jia, orang-orang Wan Jia terbunuh, dan mereka bertiga. Ya Tuhan, apa aku melihat sesuatu? Seniman bela diri Suci, seniman bela diri Suci Wanjia dikalahkan oleh keluarga Ryu dengan satu gerakan. Ini dot ini melanggar hukum alam, keluarga Ryu benar-benar melanggar hukum alam. Semua orang sangat terkejut, mereka memandang keluarga Liu dan menghirup udara dingin. Keluarga Ryu sangat mendominasi. Mendominasi Yosin Yan. He he, keluarga Ryu memang pewaris garis keturunan tersebut. Kemurnian garis keturunan gadis ini tidak rendah dan kinaga hijau menyebar. Sungguh mendominasi. Cek, 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 Wanjia menderita kerugian besar kali ini. Di sampingnya Mulut Patriark Peribulu bergerak-gerak saat dia meratap. Klan Wan adalah klan yang kuat di benua tengah, sebuah eksistensi raksasa. Tapi sekarang, klan Liu telah menyebabkan mereka kehilangan kesabaran. Ini sungguh memalukan. Bahkan Patriark Peribulu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Perseteruan ini terbentuk. Huh, anak muda, impulsif adalah iblis. Memikirkan apa yang akan terjadi jika Wang Chen ditemukan oleh Wan Jia di daratan tengah di masa depan, Patriark Bulu Peri meratap. Kali ini, sepertinya Yosin Yan benar-benar melakukan kesalahan. Hehe, he. Lumayan, gadis yang berkarakter, aku menyukainya. Hem, istri Wang Chen tidak mungkin biasa-biasa saja kan. Sedangkan untuk Dongfang Niuhao, dia memegang botol anggur di dalam labunya dan tidak peduli sama sekali. Dia menyaksikan adegan itu terjadi dan bergumam pada dirinya sendiri. Pergilah, atau aku akan membunuh kalian semua. Yosin Yan sama sekali tidak peduli dengan ledakan Wan Teng. Tentu saja, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia membunuh orang-orang Wan Jia. Tapi dia tidak takut, dan dia tidak menyesalinya. Siapapun yang menyakiti saudara Chen harus mati. Tidak ada keraguan tentang ini, tidak peduli siapa orangnya. 556. Baiklah, keluarga Ryu, aku, Wan Jia, akan mengingat dendam ini. Huh, di bawah paksaan Yosin Yan, ekspresi Wan Teng berubah. Dia memandang Paman Fu di samping Yosin Yan dengan sedikit ketakutan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan pergi bersama anak buah Wan Jia, hanya meninggalkan beberapa kata kebencian. Yosin Yan tentu saja tidak mempedulikan ancaman seperti itu. Duta besar, Anda tidak boleh pergi. Cara Frisek, anda berjanji, melihat anak buah Wanjia pergi, orang-orang dari Carefri Sek panik. Dengan kepergian Wanjia, bukankah Carefri Sek akan menjadi sasaran kritik publik? Wanjia telah berjanji kepada mereka bahwa dia akan membantu mereka mencapai puncak perbatasan utara dalam pertemuan perbatasan utara mendatang. Sekarang, semua harapan hilang, kerja keras mereka selama bertahun-tahun sia-sia begitu saja. Memikirkan hal ini, orang-orang dari Carefri Sek menjadi cemas. Enyahlah. Melihat orang-orang dari Carefri Sek telah mengejar mereka, Wan Teng, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, mendengus dan mengirim tetua itu terbang dengan serangan telapak tangan. Kemudian, anak buah Wan Jia melangkah ke udara dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Adapun orang-orang dari Carefri Sek, mereka telah menjadi sasaran kritik publik. Melihat tetua yang terluka itu, semua orang menendang hidungnya. Jelas sekali bahwa sekte free akan kesulitan untuk bergerak satu inci pun di perbatasan utara mulai sekarang. Berkolusi dengan daratan tengah dan berkomplot melawan garis perbatasan utara, mereka jelas merupakan musuh bersama dari garis perbatasan utara. Mereka seharusnya senang karena mereka tidak menyerang mereka bersama-sama. Mulai sekarang, mereka pasti akan ditindas di perbatasan utara. Memikirkan hal ini, wajah orang-orang dari cara Frisek menjadi pucat dan jelek. Setelah anak buah Wanjia pergi, ekspresi dingin Yosin Yan menghilang, dan dia kembali ke dirinya yang lemah. Wanjia mundur begitu saja. Cek cek cek, kali ini, Wanjia mencari Wall dan pulang tanpa dicukur. Itu benar, tapi di depan keluarga Ryu, apa yang bisa mereka lakukan meski mereka tidak pergi? Benar, jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan terbunuh. Huh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Wang Chen benar-benar orang aneh. Dia benar-benar mengenal ahli seperti itu. Pasukan Wan Jia pergi dan masalah itu pun berakhir. Beberapa saat kemudian, semua orang diliputi emosi. Saudara Chen, berbalik, Yosin Yan melihat ke arah Wang Chen yang terluka dan menunjukkan ekspresi khawatir. Dia mengeluarkan pil ungu dari dadanya dan berkata, "Makan ini cepat." Menerima ramuan dari Yosin Yan, ekspresi Wang Chen menjadi sangat rumit. Kepergian anak buah Wang Jia tidak membuat Wang Chen rileks sedikit pun. Wang Chen sangat jelas bahwa alasan Wang Jia pergi adalah karena di bawah tekanan keluarga Ryu, yang bisa dilakukan Wang Jia hanyalah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Bahkan jika dia memiliki kebencian, dia hanya bisa menelannya. Hal ini membuat Wang Chen merasa semakin rumit, seolah hatinya sedang kacau. Hari ini, jika bukan karena kemunculan Yosin Yan, mereka mungkin akan tamat. Inilah kekuatan, aturan kelangsungan hidup di benua Tian Suan, tempat yang kuat dihormati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi sangat tajam. Suatu hari nanti, dia, Wang Chen, tidak akan diganggu seperti ini lagi. Suatu hari, dia, Wang Chen, secara pribadi akan berkunjung ke Wanjia. Kali ini, kebencian telah ditaburkan. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, menelan ramuan itu, dan mulai mengedarkan kinya untuk mengatur pernapasannya. Pada saat yang sama, melihat Yosin Yan, mata Wang Chen dipenuhi dengan kelembutan dan emosi. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia tidak menyangka wanita itu akan tumbuh sedemikian rupa. Wang Chen akhirnya merasakan kekuatan keluarga Ryu. Hal ini membuat hati Wang Chen terasa tertekan, tekanan yang kuat. Kekuatan keluarga Ryu tidak diragukan lagi merupakan gunung di pundak Wang Chen. Keluarga seperti itu tidak akan dengan mudah mengakui siapapun. Jika dia ingin bersama Yosin Yan, akan ada banyak kesulitan. Tapi, dia, Wang Chen, tidak mau menyerah. Melihat kulit Wang Chen berangsur pulih, Yosin Yan menghela nafas lega dan senyuman muncul di bibirnya. Setelah mengatur pernapasannya, luka Wang Chen berangsur-angsur stabil. Dia menoleh untuk melihat Wang Yan dan bertanya dengan cemas, Kakak, kamu baik-baik saja. Kakak, kakak, ramuan ini, kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan tersipu. Dia sepertinya baru menyadari bahwa kakak dan bibi Wang Chen ada di sampingnya. Pada saat ini, Yosin Yan mengungkapkan sedikit rasa malu. Hehe, he, tidak apa-apa. Kulitku tebal, jadi aku tidak peduli. Hehe, he, aku tidak peduli. Selama Chen kecil baik-baik saja, tidak apa-apa. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Yan berkata sambil tersenyum jujur. Selama mereka adalah teman Little Chen, mereka juga adalah temannya. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa hubungan Yosin Yan dengan Wang Chen tidak biasa. Melihat Yosin Yan, Wang Yan sangat puas. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan senyum jujur. Pada saat yang sama, Dongfang Miuhao mengambil ramuan Yosin Yan dan melemparkannya ke Wang Yan. "Bocah cilik, sudah kubilang, simpan saja. Keluarga Ryu tidak peduli dengan obat mujarab sekecil itu. Jelas sekali bahwa Dongfang Miuhao sangat peduli pada Yosin Yan." Kali ini, setelah meminum ramuan Yosin Yan, senyuman Wang Yan masih tetap jujur seperti biasanya. Sulit membayangkan Wang Yan yang sebelumnya mendominasi akan terlihat seperti ini saat ini. Tentu saja, penampilan ini hanya akan muncul di depan Wang Chen dan Wang Lin. Mem, gadis kecil, lumayan." Pacar bocah nakal Wang Chen itu. Hehe, aku tidak menyangka bocah ini seberuntung itu menemukan istri yang baik. Saat berikutnya, Dongfang Niuhao menatap Yosin Yan dan menggoda. Seketika, kalimat ini membuat Yosin Yan tersipu sampai ke telinganya. Uhuk, 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 Wang Chen yang berdiri di samping juga tersipu dan memandang ke arah Dongfang Niuhao, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar tidak memiliki sikap seorang senior atau seniman bela diri. Senior Dongfang Senior Sian Yu kali ini, semua ini berkatmu. Jika Anda membutuhkan bantuan di kemudian hari, Anda bisa datang ke keluarga Ryu. Keluarga Ryu akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yosin Yan berkata dengan malu-malu setelah menarik napas dalam-dalam, "Hahaha, gadis kecil, jangan malu-malu, jangan khawatir. Kalau aku punya waktu, aku akan datang ke keluarga Ryu. Siapkan saja anggur dan daging terbaik." Dongfang Miuhao tertawa saat melihat rasa malu Yosin Yan. Yosin Yan saat ini sangat berbeda dari Yosin Yan yang sombong sebelumnya. Kemudian, setelah perkenalan Wang Chen, Yosin Yan mengetahui bahwa Wang Lin, yang berdiri di samping Wang Chen, adalah bibinya. Seketika, wajahnya semakin memerah. Sesaat, suasananya sangat harmonis, berdiri di arena pencak silat, beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa gembira. Di luar arena bela diri, banyak pria yang tercengang saat melihat penampilan Yosin Yan. Hal ini menyebabkan Paman Fu, yang berdiri di samping Yosin Yan, mengerutkan kening. Di antara kerumunan, tentu saja ada orang lain yang memiliki ekspresi paling rumit. Tentu saja. Itu adalah Han Yuxuan. Melihat kepedulian dan kepedulian Yosin Yan terhadap Wang Chen, dan merasakan tatapan lembut di mata Wang Chen ketika dia menatap Yosin Yan. Han Yuxuan tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit di hatinya. Suatu ketika, Wang Chen hanya akan menunjukkan senyuman seperti itu padanya. Suatu ketika, dia juga sangat dekat dengan Wang Chen. Sayangnya, keadaan tetap sama, namun manusia telah berubah. Han Yuxuan tahu betul bahwa akan sulit baginya, dan Wang Chen untuk kembali ke hubungan seperti yang mereka miliki di masa lalu. Sepertinya upacara penghargaan dan kompetisi Daftar Harimau tidak akan dimulai hari ini. Kompetisi Daftar Harimau akan diadakan besok. Semuanya, kembali dan istirahat. Setelah beberapa saat, Patriark Bulu Abadi berbicara kepada orang banyak secara perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi menyebar ke segala arah dan ke telinga semua orang. Mendengar kata-kata Patriark Bulu Abadi, arena seni bela diri dipenuhi dengan emosi. Lalu, kerumunan itu perlahan pergi. Yosin Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, sepertinya merasakan tatapan Han Yuxuan. Dia sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri dan menoleh untuk melihat Wang Chen. "Saudara Chen, apakah dia dari keluarga Han?" "Ya." Mendengar perkataan Yosin Yan, tubuh Wang Chen terdiam sejenak. Dia memandang Han Yuxuan dan menjawab dengan lembut. "Dia akan menyesalinya, keluarga Han juga akan menyesalinya." Yosin Yan sepertinya merasakan emosi Wang Chen. Saat ini, tatapannya menjadi sangat tajam lagi. "Tentu saja, Yosin Yan telah menyelidiki apa yang terjadi pada Wang Chen di keluarga Han." Memikirkan hal itu, tatapan Yosin Yan menjadi dingin saat dia melihat ke arah Han Yuxuan. Saudara Chen, ayo pergi. Kemudian, dia menoleh dan mengalihkan pandangannya. Dia menjadi sangat lembut lagi saat berbicara dengan Wang Chen. Mengikuti tetua agung, sekelompok orang dengan cepat menuju ke halaman tempat sekolah Xing Chen tinggal. Tentu saja, Wang Yan dan Wang Lin juga ikut bersama mereka. Melihat sekelompok orang dari sekolah Xing Chen pergi, Han Yuxuan, yang berada di belakang, menatap punggung mereka untuk waktu yang lama. Matanya dipenuhi rasa kehilangan dan kesepian. Mungkin, jika aku melewatkannya sekali saja, aku akan merindukannya seumur hidupku. Sambil menghela nafas, Yosin Yan berbalik dan mengikuti sekelompok orang dari istana awan ungu ke arah lain. Siapa yang bisa berjanji padaku bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan atau pergi selama periode bunga murbei Buddha? Siapa yang bisa menjanjikanku bahwa aku akan hidup damai tanpa rasa khawatir atau takut, dan memimpikannya kebahagiaan seumur hidup? Melihat sosok yang tadinya akrab tetapi sekarang agak asing, hati Han Yuxuan dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya dan sedikit kekecewaan. Hatinya sepertinya menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Salju telah turun dan mengubur pagoda seribu tingkat. Jika saya bisa bermain sitar dengannya dengan anggun, kita bisa berjalan bersama untuk waktu yang lama. Sayangnya, kini kembang api telah padam dan kemakmuran kembali seperti semula. Semuanya hanyalah mimpi. Menarik napas dalam-dalam, Han Yuxuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang sedikit pedih dan sedih. Malam secara bertahap menyelimuti seluruh sekte api mengamuk. Bulan perak tergantung tinggi di langit, dan langit dipenuhi bintang. Itu adalah pemandangan yang indah. Di bawah langit malam, setelah bersatu kembali dengan semua orang, Wang Chen dan Yosin Yan duduk bersebelahan dan memandangi langit malam yang indah dan indah dalam diam. Saudara Chen, sudah lama sekali sejak Xin Er melihat bintang-bintang seperti ini. Setelah beberapa lama, Yosin Yan menatap Wang Chen dan berkata dengan lembut seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melanjutkan, waktu berlalu tiga atau empat kali, langit cerah dan berkabut, gunung dan sungai bagaikan lukisan. Kelihatannya indah, tapi Sin Er hanya ingin bisa melukis bersama saudara Chen di bawah kota. Untuk melukis pemandangan dan manusia. Mendengar perkataan Yosin Yan, tubuh Wang Chen berhenti sejenak. Baiklah, mari kita melukis pemandangan dan orang-orang bersama-sama. Lihatlah bersama-sama, gunung dan sungai seperti lukisan, langit cerah dan berkabut. Kami tidak akan melewatkan satu hal pun. Yosin Yan, putri kebanggaan keluarga Ryu, telah banyak berkorban selama tiga tahun terakhir. Mungkin Wang Chen tidak yakin seberapa besar pengorbanannya, tapi dia bisa membayangkan bahwa dia telah berkorban lebih dari yang dia bayangkan. Iya, Sin Er percaya padamu. Mendengar perkataan Wang Chen, sudut bibir Yosin Yan membentuk senyuman ceria saat dia berkata. Kemudian, dia dengan lembut bersandar di sisi Wang Chen dan tidak lagi berbicara. 557 Langit sedikit suram, namun arena seni bela diri masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah kejutan kemarin, Wang Chen dan Keluarga Wang telah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di antara semua sekte dan kekuatan besar. Kakak laki-laki seperti harimau, adik laki-laki seperti naga, dan saudara laki-laki seperti naga dan harimau. Hal ini membuat semua orang menyadari betapa kuatnya Keluarga Wang dan betapa kuatnya Wang Lin. Hal ini membuat Keluarga Wang, keluarga yang telah dilupakan orang, kembali menjadi perhatian masyarakat di perbatasan utara. Terlebih lagi, mereka kembali dengan cara yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini bahkan bisa dikatakan telah menutupi pusat perhatian sekolah Sing Chen. Lebih penting lagi, berdiri di belakang Wang Chen adalah keluarga Ryu dari Kingsu, sebuah keluarga yang bahkan hanya bisa dijunjung oleh para Martial Saint. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Dengan dukungan keluarga seperti itu, siapa di perbatasan utara yang berani menghentikan keluarga Wang? Oleh karena itu, ketika kelompok dari sekolah Sing Chen muncul, dan ketika Wang Chen muncul, arena seni bela diri menjadi gempar. Lihat, itu Wang Chen. Omong kosong, aku tidak tahu. Cek cek cek, orang di sampingnya pasti gadis kecil dari keluarga Ryu di Kingsu. Tepatnya, siapa yang tahu sial macam apa yang dimiliki keluarga Wang untuk bisa masuk ke keluarga Ryu? Huh, alangkah baiknya jika kita mendapat keberuntungan seperti itu. Diskusi di antara orang banyak sebagian besar tentang rasa iri dan cemburu Wang Chen. Namun, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan semua diskusi ini. Dia mengikuti kelompok dari sekolah Sing Chen langsung ke area inti arena seni bela diri. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi perbatasan utara, dan juga merupakan akhir dari kompetisi. Yang tersisa hanyalah upacara penghargaan dan pertarungan untuk papan peringkat harimau. Oleh karena itu, Wang Chen tampak sangat santai di platform tinggi. Para tetua dari Sekte Api Berkobar sudah berada di tempatnya. Melihat kerumunan di bawah kepala Sekte Api Berkobar terbatuk ringan, seketika seluruh tempat menjadi sunyi. Kompetisi besar perbatasan utara telah berakhir dengan sukses. Kompetisi besar ini telah membangkitkan semangat generasi muda. Ini benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi perbatasan utara saya. Setelah kompetisi besar ini, setelah semua orang tenang, kepala sekte Api Berkobar mulai untuk merangkum kompetisi besar perbatasan utara kali ini. Itu tidak lebih dari beberapa kata untuk dipamerkan. Kemudian dia langsung mengejar, "Kompetisi ini kini telah berakhir. Sekarang upacara penghargaan dimulai." Lagi pula, para kultivator lebih lugas dalam berkata-kata. Perkataan mereka langsung membuat suasana mencapai klimaks. Apa hadiah untuk kompetisi ini? Saya tidak yakin, tapi saya dengar hadiah untuk tiga besar sangat besar. Benarkah, hadiah untuk sepuluh besar lumayan? Iya, ku dengar hadiah kali ini berasal dari klan api berkobar, istana awan ungu, gunung Donglin, dan sekolah cahaya bulan. Orang-orang itu benar-benar mendapat untung kali ini. Ada banyak diskusi di bawah panggung. Semua orang menantikan untuk melihat apa hadiahnya pada akhirnya. Segera, upacara penghargaan dimulai. 50 peserta teratas semuanya akan menerima hadiah. Ada lima kategori. Kategori kelima, 31 hingga 50, hadiahnya sedikit lebih sederhana. Setiap orang menerima obat penyembuhan, teknik bela diri tingkat mistik dasar, dan sejumlah sumber daya budidaya yang unggul. Sumber daya ini cukup bagi orang-orang ini untuk menikmati semua manfaatnya dalam jangka waktu yang lama di masa depan. Hadiah semacam ini mungkin tidak dianggap murah hati, tapi jelas tidak buruk juga. Bagaimanapun, teknik bela diri tingkat mistik dasar adalah teknik bela diri terkemuka di beberapa sekte kecil. Sedangkan untuk teknik bela diri peringkat bumi, bahkan sekte besar pun tidak bisa begitu saja mengambil beberapa. Hanya orang aneh seperti Wang Chen, yang telah menguasai teknik bela diri tingkat bumi yang bahkan bisa dibandingkan dengan kumpulan teknik bela diri tingkat bumi dari sekte besar. Berikutnya adalah kategori keempat, hadiah tempat ke-21 hingga ke-30. Orang-orang ini masing-masing menerima obat mujarab penyembuhan, teknik bela diri tingkat mistik menengah, dan sumber daya budidaya. Bagi orang-orang di level ini, teknik bela diri tingkat mistik menengah dianggap bagus. Namun, Hal ini tidak mengejutkan penonton. Lagi pula, peserta mana yang berhasil mencapai posisi 30 besar yang bukan anggota sekte atau kekuatan besar? Mereka tidak kekurangan teknik bela diri tingkat mistik tingkat menengah. Namun, penambahan keterampilan bela diri yang kuat jelas merupakan kabar baik bagi orang-orang ini. Kemudian, kategori ketiga, hadiah untuk seniman bela diri yang berada di peringkat antara 11 dan 20. Itu adalah pil raja surgawi dan kumpulan sumber daya budidaya. Tentu saja, ada juga teknik bela diri tingkat mistik tingkat menengah. Hal ini bisa dikatakan membuat mata semua orang terbuka lebar. Di kompetisi sebelumnya, hanya 10 besar yang bisa menerima pil raja surgawi. Tanpa diduga, dalam kompetisi ini, peringkat 11 hingga 20 sudah mendapatkan pil raja surgawi. Bagi murid seperti mereka, efek pil raja surgawi lebih penting daripada teknik bela diri. Hampir semua murid ini adalah prajurit raja tingkat tinggi atau menengah. Ramuan raja surgawi sudah cukup bagi mereka untuk naik level. Pil raja surgawi adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Kali ini, dia mengeluarkan sepuluh sekaligus, cukup membuat banyak orang kaget dan iri. Setelah keterkejutan tersebut, tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada penonton untuk ragu, penghargaan untuk sepuluh besar pun dimulai. Di bawah tatapan penonton yang menantikan, kategori keempat, tempat keempat hingga ke sepuluh diumumkan. Setiap orang menerima pil raja surgawi, teknik bela diri pangkat mistik tinggi, sebotol obat penyembuhan, dan sejumlah sumber daya budidaya. Jelas sekali dibandingkan dengan tiga level personel lainnya, imbalan yang mereka terima jauh lebih besar. Teknik bela diri tingkat tinggi yang mendalam, bahkan di sekte besar seperti Sekte Api Mengamuk, itu bisa dianggap sebagai teknik bela diri yang unggul. Bagi seorang prajurit raja, teknik bela diri seperti itu pasti memiliki godaan yang fatal. Kita harus tahu bahwa bahkan di antara teknik bela diri yang dikembangkan Wang Chen, telapak gelombang tumpang tindih yang kuat hanyalah teknik bela diri tingkat mistik menengah. Ghost Step juga merupakan teknik bela diri tingkat mendalam. Hanya tiga tebasan surga yang mendalam dan teknik naga ilahi guntur ungu yang telah memasuki peringkat-peringkat bumi, dan ini diperoleh dari alam bintang. Yosin Yan telah memberinya yang lain. Jika tidak, dengan mengandalkan sekolah sing Chen, Wang Chen mungkin tidak dapat mengembangkan teknik bela diri tingkat bumi sampai sekarang. Kelangkaan teknik bela diri tingkat bumi jelas merupakan eksistensi yang kuat, bahkan di benua tengah. Setelah kategori keempat, itu adalah hadiah untuk tiga besar. Seketika, semua orang di lapangan menjadi bersemangat. Di kompetisi sebelumnya, hadiah untuk tiga besar sangat besar, apalagi kali ini. Memikirkan hal ini, semua orang langsung mengangkat kepala untuk mengantisipasi. Dalam kompetisi sebelumnya, hadiah untuk tiga teratas adalah teknik bela diri tingkat bumi, pil raja surgawi, sejumlah sumber daya budidaya, dan sejumlah obat penyembuhan. Bagaimana dengan kali ini? Hadiah untuk tiga besar adalah pil kaisar tertinggi. Mereka yang memasuki perpustakaan akan menerima teknik bela diri, satu set Flaming Cloud Battle Armor satu token empat sekte, kumpulan obat penyembuh, dan kumpulan obat budidaya. Di bawah pengawasan orang banyak, Master Sekte Raging Fire Sek perlahan mengumumkan hadiahnya. Hai. Hua. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Pil Kaisar tertinggi, ya Tuhan, ini sebenarnya pil Kaisar tertinggi. Seorang prajurit Kaisar dapat langsung naik satu level, dan seorang prajurit Raja dapat masuk ke alam prajurit Kaisar. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada tiga pil Kaisar tertinggi dalam hal ini. Kompetisi. Astaga, Kaisar tertinggi pelet, ini adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh prajurit kaisar. Sulit menemukan apapun di perbatasan utara meskipun Anda punya uang. Ada juga pemilihan keterampilan bela diri. Pavilion keterampilan bela diri klan api berkobar begitu kuat sehingga mengumpulkan semua keterampilan bela diri di dunia. Untuk dapat memilih keterampilan bela diri sendiri, itu haruslah keterampilan bela diri peringkat bumi atau di atas. Jika keberuntunganku bagus, setidaknya itu adalah teknik bela diri tingkat bumi kelas menengah. Ada juga Flaming Cloud Battle Armor. Ini adalah armor yang dibuat secara pribadi oleh master terkenal di perbatasan utara. Dikatakan bahwa armor ini dapat menahan serangan prajurit kerajaan tingkat tinggi. Ya, ku dengar bahkan prajurit kaisar rilem tingkat tinggi pun akan kesulitan menembus lapisan pertahanan ini. Cek, cek, cek. Kali ini kita berhasil membunuh. Medali 4 sekte. Ada juga medali 4 sekte. Ini adalah medali dari Istana Awan Ungu, Klan Api Berkobar, Gunung Donglin, dan Sekolah Yuehua. Tanda dari empat sekte besar di perbatasan utara. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan diakui oleh empat sekte, dan mereka akan dapat masuk dan keluar dari tanah empat sekte sesuka hati. Ini adalah sesuatu yang hanya berhak diperoleh oleh anggota Tiger Ranking. Aku tidak menyangka. Tidak, memang benar bahwa mereka yang berada di peringkat harimau dapat memperoleh medali empat sekte. Namun, begitu mereka dikeluarkan dari peringkat harimau, mereka harus menyerahkan medali empat sekte. Kecuali mereka dapat bertahan di peringkat harimau hingga usia 30 tahun dan secara sukarela mundur dari peringkat harimau, mereka dapat mempertahankan medali empat sekte. Namun, medali empat sekte dari tiga teratas kompetisi besar perbatasan utara akan menjadi milik mereka seumur hidup. Kami telah melakukan pembunuhan kali ini. Dengan medali empat sekte, tidak ada tempat di perbatasan utara yang tidak dapat dilindungi oleh empat sekte. Siapa yang berani menyinggung kita? Kerumunan menjadi gempar dan terkejut. Pil Kaisar tertinggi, teknik seni bela diri opsional, medali empat sekte, dan Flaming Cloud Battle Armor. Salah satu dari barang-barang ini pasti akan membuat orang iri dan iri. Kini, mereka berkumpul di tangan tiga besar. Sekolah singchen telah melakukan pembunuhan kali ini. Tepat sekali, dalam tiga besar ada dua orang dari sekolah singchen. Mereka adalah pemenang terbesar. Untuk sesaat, semua orang diliputi emosi ketika memikirkan hasil yang diperoleh sekolah singchen. Pada saat ini, sebelum tirai dibuka, Pangeran Lu melangkah maju dan menatap semua orang yang hadir. Dia berdehem dan memberi isyarat agar semua orang diam. "Pangeran Lu, apa yang akan dia katakan? Mungkinkah ada hadiah lain?" Saya dengar sepuluh peserta teratas akan menerima hadiah yang tidak terduga. Bukan begitu, mungkinkah Istana Awan Ungu punya hadiah tambahan? Melihat Pangeran Lu melangkah maju, semua orang langsung mulai berdiskusi. Kali ini, 10 besar kompetisi besar perbatasan Utara akan datang ke Istana Awan Ungu dalam 3 bulan. Istana Awan Ungu akan dibuka di Istana Awan Ungu. Pada saat itu, 10 besar kompetisi besar perbatasan Utara akan bisa memasuki dan memahami Jalan Agung. Pangeran Lu mengumumkan secara perlahan sementara semua orang sedang berdiskusi. Istana Awan Ungu, ya Tuhan, ini Istana Awan Ungu. Tanah rahasia Istana Awan Ungu. Ya Tuhan, ini adalah tempat paling misterius di Istana Awan Ungu. Ku dengar ada ribuan peluang di dalamnya. Aku tidak menyangka kompetisi besar perbatasan utara kali ini memang merupakan acara akbar. Saya tidak menyangka sepuluh besar akan mendapat kesempatan seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan orang-orang dari Istana Awan Ungu tidak bisa memasuki Istana Awan Ungu. Istana ini dibuka setiap tiga tahun sekali. Aku tidak menyangka, mungkinkah ada rahasia di balik ini? Anda harus tahu bahwa seratus tahun yang lalu, bahkan Patriark Peribulu ingin memasuki tempat ini, tetapi pada akhirnya ditolak. 558. Mendengar perkataan Pangeran Lu, kerumunan menjadi gempar. Valet Cloud Palace jelas merupakan tempat yang didambakan semua orang. Bahkan 10 besar pun bisa masuk, yang membuat semua orang iri. Demikian pula, mendengar ini, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Valet Cloud Palace selalu menjadi tempat legendaris di perbatasan utara. Itu adalah tempat yang dirindukan semua pejuang di perbatasan utara. Dia naik ke panggung untuk menerima hadiahnya. Token merah, Flaming Cloud Armor merah menyala. Huang eliksir tertinggi, ramuan, dan sumber daya budidaya. Hal-hal ini akan sangat membantu Wang Chen. Kemudian, di bawah pimpinan Oriental New Hao, Wang Chen, Yang Sa, dan seniman bela diri kerajaan dari Sekte Api mengamuk menuju perpustakaan Sekte Api mengamuk. Hehe, he. nak, lihatlah rak buku kiri di lantai empat perpustakaan. Kamu mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Saya tidak ingin yang terkuat, saya ingin yang paling cocok, hehe. He. Berdiri di depan perpustakaan, Dongfang Miuhao menggunakan metode telepati unik dari seniman bela diri sekte untuk berbicara dengan Wang Chen. Mendengar ini, sosok Wang Chen berhenti sejenak, dan ekspresi terima kasih muncul di wajahnya. Ini adalah Dongfang Miuhao yang menggunakan posisinya untuk membukakan pintu belakang untuknya. Memasuki perpustakaan, sangat mirip dengan perpustakaan sekolah Xing Seluruh perpustakaan dibagi menjadi empat lantai, dan setiap lantai memiliki penghalang energi. Lantai pertama perpustakaan sebagian besar diisi dengan teknik bela diri tingkat kuning. Seluruh lantai pertama dipenuhi ribuan teknik bela diri, dan ratusan rak buku tampak sangat luas. Setelah Wang Chen, Yang Sa, dan yang lainnya memasuki lantai ini, mereka tidak berlama-lama sama sekali, dan langsung naik ke atas. Teknik bela diri tingkat kuning tidak lagi membantu Wang Chen sekarang. Penghalang energi di lantai dua tidak bisa menghentikan Wang Chen sama sekali. Hanya yang mulia seniman bela diri yang bisa menghentikannya. Di bawah teknik kaisar naga Wang Chen, kekuatan batin sejati yang mendominasi bergegas menuju penghalang energi. Dengan kekuatan mendominasi ini, Wang Chen langsung menembus ke lantai dua. Di lantai dua, teknik bela diri semuanya berada pada tingkat mistik awal dan menengah. Barang-barang di sini tidak membangkitkan minat Wang Chen. Setelah dengan santai melirik mereka, dia langsung menuju ke lantai tiga. Lapisan ketiga, lapisan pertahanan energi, cukup kuat untuk menghentikan seniman bela diri raja peringkat satu. Bagi Wang Chen, yang merupakan raja peringkat lima, itu bukanlah masalah sama sekali. Di bawah pengaruh mantra kaisar naga, dia langsung menyerang. Rak buku di lantai tiga jauh lebih sedikit dibandingkan di lantai dua dan pertama. Ada sekitar tiga hingga empat rak buku kecil, dan ada sekitar seratus manual keterampilan bela diri yang tersebar di mana-mana. Wang Chen, Yang Sa, dan yang lainnya tinggal di sana. Di lantai ini, teknik bela diri peringkat bumi telah muncul di lantai tiga. Itu benar, itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Di antara ratusan keterampilan bela diri, 90 persen di antaranya adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi pangkat mistik, dan 10 sisanya adalah keterampilan bela diri pangkat bumi. Melihat ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Tanpa diduga, sekte api mengamuk sebenarnya memiliki begitu banyak teknik bela diri peringkat bumi. Keterampilan bela diri ini semuanya adalah keterampilan bela diri dasar tingkat bumi. Melihat keterampilan bela diri ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan betapa kayanya fondasi sekte api mengamuk. Rak buku di sebelah kiri lantai 4. Memikirkan apa yang dikatakan Oriental New Hao kepadanya sebelumnya, Wang Chen hanya melirik keterampilan bela diri ini dan memimpin untuk pergi ke lantai 4. Lantai empat juga merupakan lantai tertinggi dari seluruh perpustakaan. Penghalang pertahanan di sini jelas jauh lebih kuat daripada penghalang pertahanan di lantai sebelumnya. Mereka yang berada di bawah alam kaisar bahkan tidak dapat berpikir untuk masuk, dan bahkan seniman bela diri kaisar alam akan kesulitan untuk melewatinya. Merasakan kekuatan penghalang, Wang Chen sedikit mengernyit. Dua upaya pertama berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, di bawah, Yang Sa dan seniman bela diri kaisar dari sekte api mengamuk juga bergegas mendekat. Di depan penghalang ini, keduanya juga mengungkapkan ekspresi serius. Seniman bela diri kaisar dari Sekte Api mengamuk langsung memilih untuk menyerah setelah tiga kali gagal. Bahkan dua upaya yang sa berakhir dengan kegagalan. Setelah ragu-ragu sejenak, yang sa juga menyerah pada penghalang ini dan berbalik untuk pergi ke lantai tiga. Jelas, dia juga berniat menyerah. Kekuatan penghalang ini bahkan di luar imajinasinya. Bahkan seniman bela diri kaisar rilem tingkat menengah mungkin akan kesulitan untuk menerobos. Melihat Wang Chen yang masih di tempat yang sama, dia berkata, Adik laki-laki, tidak ada banyak waktu. Jangan sia-siakan! Kamu dapat memilih keterampilan bela diri tingkat bumi di lantai tiga. Memasuki perpustakaan, mereka hanya diberi waktu untuk membakar dupa, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Mendengar kata-kata yang sah, Wang Chen mengangguk sedikit. "Kakak senior, pilih dulu, saya akan coba lagi." Wang Chen tidak mau menyerah. Karena Dongfang Niuhao telah menunjukkan bahwa ada keterampilan bela diri yang kuat yang cocok untuknya di sebelah kiri lantai 4, itu berarti dia sudah mempertimbangkan masalah lapisan penghalang ini, yang berarti dia memiliki kemampuan untuk menerobos. Lapisan penghalang ini. He he, wah, kamu bingung. Pada saat ini, suara Lin San terdengar di benak Wang Chen. Mendengar perkataan Lin San, Wang Chen tersenyum pahit. Nak, kekuatan bela diri ilahi itu seperti raja yang turun ke dunia. Dengan kekuatan garis keturunan bela diri ilahi Kekuatan guntur dan kilat, dan kekuatan mantra naga kekaisaran, kamu tidak dapat menangani ini. Hehe, he, kekuatan batin kita yang sebenarnya saja tidak cukup, jadi kita bisa menggunakan aura kita untuk melawannya. Aura garis keturunan Divine Martial seharusnya dapat membantu Anda menerobos. Melihat senyum pahit Wang Chen, Lin Zan mengingatkannya. Maksudmu kekuatan garis keturunan Divine Martial? Mendengar perkataan Lin Zan, Wang Chen bertanya. Itu benar, kekuatan garis keturunan bela diri suci. Jika tidak, apakah menurutmu kekuatan batin sejatimu lebih kuat dari kedua orang kecil itu? Baru saja, kedua orang itu belum mampu menembus penghalang ini. Oleh karena itu, hanya dengan kekuatan batin sejati Wang Chen, dia tidak akan mampu menerobos. Jelas, Dongfang Hao juga telah menduga masalah ini dan mengetahui bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan Divine Martial. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Dengan pengingat Lin San, Wang Chen langsung mengerti. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai mengaktifkan garis keturunan Divine Martial di tubuhnya. Saat ini, dia masih belum bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Dia harus menunggu. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa tidaklah lama, namun juga tidak singkat. Wang Chen percaya bahwa jumlah waktu ini cukup baginya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan Divine Martial. Memikirkan hal ini, dia segera mulai mengaktifkan garis keturunan Divine Martial. Sekitar tiga atau empat menit kemudian, Wang Chen telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, merusak dengan raungan kekuatan garis keturunan Divine Martial tiba-tiba meletus dari tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, di bawah aura yang kuat ini, kekuatan Wang Chen meroket. Dengan tambahan delapan gerbang tersembunyi dalam dan kekuatan bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen saat ini bahkan telah melangkah ke jajaran kaisar alam bela diri. Garis darah bela diri ilahi seperti seorang penguasa yang turun ke dunia. Di bawah aura mega ini, seluruh perpustakaan tampak bergetar perlahan. Ini. Apa yang sedang terjadi? Aura ini. Pada saat ini, di lantai tiga, ketika mereka merasakan aura ini, Yang Sa dan Kaisar Bela Diri dari Klan Api mengamuk mengungkapkan ekspresi ngeri. Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya saat keduanya terkejut? Sebuah pikiran mengerikan muncul di hati mereka. Benar sekali, menurut mereka, Wang Chen pasti menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan luar biasa! Aura ini begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa menolaknya. Jika aura ini adalah kekuatan sejati Wang Chen, maka memikirkan hal ini, keduanya saling memandang. Jika ini benar-benar masalahnya, tempat pertama kompetisi besar perbatasan utara ini adalah Wang Chen. Tiba-tiba, keduanya melihat ke arah tangga, mata mereka penuh dengan ekspresi kompleks dan ngeri. Saat ini, di puncak tangga, Wang Chen tidak punya waktu untuk memikirkan masalah lain. Dia telah menyembunyikan aura garis keturunan Divine Martial, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan siapapun menemukannya. Seperti yang dikatakan Lin San, garis keturunan Divine Martial adalah eksistensi yang menantang surga. Begitu ditemukan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setidaknya, sebelum Wang Chen memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan orang-orang dari sekolah sing Chen pun tidak dapat mengetahuinya. Hati manusia tidak dapat diprediksi, dan sulit diprediksi apa yang akan terjadi. Bahkan, jika tidak terjadi apa-apa, setelah identitas garis keturunan bela diri ilahi Wang Chen terungkap, di masa depan jalur kultivasi Wang Chen akan sulit. Begitu pula keluarga Wang, di perbatasan utara, orang-orang yang disebut orang benar sama sekali tidak akan membiarkan pewaris garis keturunan menjadi lebih kuat. Mereka sama sekali tidak mengizinkan siapapun mengancam posisi mereka. Oleh karena itu, Wang Chen bersembunyi. Namun, saat ini, di perpustakaan ini, dia tidak perlu bersembunyi. Yang sadan seniman bela diri Sekte Lai Huo tidak mungkin mengetahui keagungan garis keturunan bela diri ilahi, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengenalinya. Di dunia luar, bahkan lebih mustahil bagi orang-orang itu untuk mengetahuinya, karena aura Wang Chen pasti terhalang oleh batas perpustakaan. Hal ini membuat Wang Chen agak tidak takut. Dengan aura ini sebagai pendukung, Wang Chen tiba-tiba bergegas menuju lapisan batas. Dengan raungan marah, seluruh tubuhnya menyatu ke dalam batas. Dalam sekejap, dia merasa seperti sedang melawan ombak dan menemui rintangan besar. Pada saat ini, keagungan garis keturunan Divine Martial benar-benar pecah. Di bawah operasi gila keterampilan Naga Kekaisaran, naga ki esensial tiba-tiba meledak dan menabrak batas, membantu Wang Chen menerobos batas energi ini. Gemuruh. Dengan suara keras, kekuatan guntur dan kilat di tubuh Wang Chen juga mulai meletus. Di bawah tekanan ketiga energi ini, Wang Chen akhirnya menembus lapisan batas saat kekuatannya hampir habis, memasuki lantai empat perpustakaan. Saat Wang Chen bergegas ke lantai empat perpustakaan, auranya juga menghilang dalam sekejap. Dia bergegas masuk. Bagaimana ini mungkin? Di lantai tiga, Yang Sa dan seniman bela diri Lai Huo Sekte saling memandang, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tahu betapa kuatnya lapisan batas itu, tapi sekarang, Wang Chen telah menyerbu masuk. Ini sungguh mengejutkan, dan membuat hati mereka bergetar. Di sisi lain, setelah bergegas ke perbatasan, Wang Chen menghela nafas panjang, menunjukkan sedikit kelelahan saat dia terengah-engah. Melihat kembali batas di belakangnya, dia dipenuhi dengan emosi. Batasan ini sangat kuat. Menurut keputusan barusan, bahkan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah tidak akan mampu melewatinya. Ini benar-benar merupakan ambang batas yang ditetapkan untuk seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Hanya seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi yang bisa masuk. 559. Setelah mengatur napas, Wang Chen tidak tinggal diam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lantai empat perpustakaan sekte Api Mengamuk, yang juga merupakan lantai ini, berisi teknik bela diri dan metode budidaya paling berharga dari seluruh sekte Api Mengamuk. Lantai empat jelas jauh lebih kecil dari tiga lantai pertama. Ada total enam rak buku, lebih banyak dari lantai tiga, namun rak bukunya sangat kecil. Yang membuat Wang Chen semakin tercengang adalah hanya ada enam rak buku di lantai ini, dan setiap rak buku hanya berisi tiga manual rahasia. Ini berarti seluruh lantai empat memiliki enam rak buku, dan totalnya hanya ada delapan belas manual rahasia. Berjalan ke depan, Wang Chen melihat baris demi baris. Di antara delapan belas manual rahasia, ada delapan metode budidaya tingkat bumi dan delapan teknik bela diri tingkat bumi. Wang Chen bahkan melihat teknik bela diri kuasa Heaven Ring dan teknik bela diri Heaven Ring. Tentu saja, teknik bela diri tingkat surga ini secara alami adalah teknik yang diperoleh Dongfang Niu Hao dari abad pertengahan, yang juga merupakan teknik bela diri kuat yang saat ini sedang dikembangkan oleh Wang Yan. Tangan naga liar bayangan darah. Melihat teknik bela diri ini, Wang Chen mau tidak mau tergoda. Berapa banyak teknik bela diri Heaven Rank yang ada di seluruh benua Tian Suan? Yang manakah di antara mereka yang bukan eksistensi yang menantang surga? Di tangan Wang Yan, teknik bela diri Heaven Rank juga menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Yan sebagai kaisar pangkat kelima, bahkan jika dia mengembangkan tirani ekstrim, mustahil baginya untuk bertukar pukulan dengan kaisar kesempurnaan agung. Hanya teknik bela diri peringkat surga yang membantu Wang Yan mengimbangi perbedaan kekuatan, memungkinkan dia bertukar pukulan dengan Kaisar Kesempurnaan Agung dan tidak dikalahkan dalam sekejap. Namun, meski tergoda, Wang Chen dengan cepat menyerah pada teknik bela diri ini dan berjalan menuju rak buku paling kiri yang disebutkan oleh Dongfang Hao. Ketika Wang Chen datang ke rak buku ini, dia terkejut melihat bahwa buku yang diletakkan di depannya adalah keterampilan bela diri kuasi surga, potongan pemusnahan dunia. Dengan sedikit keraguan, Wang Chen mengambil teknik bela diri ini dan membaliknya sedikit. Dunia menertawakanku karena gila, aku menertawakan mereka karena tidak memahami diriku. Begitu dia membuka manualnya, sederet kata-kata kuat muncul di depan Wang Chen. Dunia menertawakan saya karena gila. Saya menertawakan dunia karena tidak dapat melihat ke dalam diri saya. Hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat kalimat ini. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa kengganan. Itu adalah aura penghinaan terhadap dunia, aura supremasi. Itu adalah aura seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kakinya. Seketika, Wang Chen tergerak oleh aura ini. Dalam benak Wang Chen, sepertinya ada gambaran melankolis tentang seorang master dari suatu generasi yang menguasai dunia dengan pedangnya, tetapi tidak dipahami oleh orang lain. Suasana suram dalam gambar membuat Wang Chen menghela nafas dan rindu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas sedikit dan terus melihat ke bawah. Karena dunia memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, saya akan menghancurkan dunia dan menguasai dunia. Itu adalah kalimat lain yang sangat sombong dan dipenuhi dengan keyakinan pantang menyerah yang memandang rendah dunia. Tebasan pemusnahan dunia teknik bela diri kelas kuasi surga ada total tujuh gerakan. Setiap gerakan bertumpuk dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ketika dikuasai, tujuh gerakan akan dieksekusi secara bersamaan, menghancurkan dunia. Siapa yang berani menantang dia? Ini adalah penjelasan paling mendasar dari tebasan penghancuran dunia. Melihat kalimat ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi keheranan. Deretan kata ini dipenuhi aura menakutkan dan mendominasi. Itu dipenuhi dengan aura tirani dan menakutkan. Itu adalah kebalikan dari kengganan sebelumnya. Ini adalah aura yang meremehkan dunia dan siapa lagi yang bukan. Bisa dibayangkan betapa arogan dan mendominasi orang yang menciptakan teknik pedang ini. Seluruh teknik pedang hanya memiliki tujuh gerakan, dan setiap gerakan berakibat fatal. Setiap gerakan bertumpuk dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ketika ketujuh gerakan dilakukan secara bersamaan, dunia akan berubah warna dan gunung-gunung akan runtuh. Teknik bela diri yang menakutkan, gerakan yang sangat kuat. Wang Chen mengungkapkan ekspresi keheranan, "Teknik bela diri kelas kuasi surga. Mungkinkah ini benar-benar teknik bela diri kelas kuasi surga? Teknik bela diri yang dapat menghancurkan dunia dan membuat para dewa dan iblis tidak berani menantangnya hanyalah teknik bela diri kelas kuasi surga." Memikirkan hal ini, Wang Chen melanjutkan membaca: "Tebasan pemusnahan dunia dibagi menjadi tujuh jurus. Jurus pertama, pemusnahan kehidupan dapat memusnahkan semua kehidupan. Jurus kedua, penghancuran jiwa dapat memusnahkan semua objek spiritual, jiwa, dan pikiran. Langkah ketiga..." Penghancuran Dao, dapat memusnahkan Dao Surgawi. Langkah keempat, penghancuran hukum, dapat memusnahkan semua hukum. Langkah kelima, penghancuran bumi, dapat memusnahkan bumi. Langkah keenam, penghancuran surga, dapat membelah langit. Langkah ketujuh, penghancuran dunia, dapat memusnahkan dunia. Dengan ketujuh jurus tersebut, siapakah yang dapat menandinginya? Sayangnya, Dao Surgawi sangat luas dan hukum langit dan bumi sulit untuk dimusnahkan. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatanku, aku hanya bisa mencapai level pemusnahan jiwa. Setelah penghancuran Dao, akan sulit untuk memahaminya selama sisa hidup saya. Saya berharap generasi mendatang dapat mewarisi teknik pedang ini dan menginjak-injak dao surgawi, dapat memusnahkan hukum. Merasa. Setelah membaca ini, Wang Chen benar-benar tercengang. Menentang surga, ini memang teknik bela diri yang menantang surga. Jika seseorang berhasil mengembangkan teknik bela diri ini, siapa di dunia ini yang dapat menghentikannya? Musnahkan dao surgawi, musnahkan hukum, musnahkan langit dan bumi, musnahkan dunia. Seberapa menakutkannya ini? Wang Chen sangat terkejut. Orang gila ini memang orang gila. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang yang menciptakan teknik pedang ini pastilah orang gila. Cek cek cek, luar biasa! Sungguh luar biasa! Aku tidak menyangka ada orang gila seperti itu di dunia ini. Cek cek cek, dia bisa dibilang jenius. Saat ini, Ling Zan muncul di samping Wang Chen, melihat keterampilan bela diri yang sederhana dan tanpa hiasan. Ini, dia menghela nafas dengan emosi. Nak, bagaimana kabarnya? Kemudian, dia menoleh dan menatap Wang Chen, seolah menanyakan pendapatnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen melihat teknik bela diri lain di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini dia, meskipun dia sedikit ragu, Wang Chen harus mengakui bahwa dia terpengaruh oleh aura yang mendominasi. Meskipun aura ini telah diwariskan selama ribuan tahun, namun tetap sangat menyentuh hatinya. Ini adalah aura yang menentang surga, aura yang menentang surga, tekad yang menentang surga, tekad untuk tidak tunduk kepada orang lain, tidak diperbudak, dan tidak dimanipulasi oleh surga." Meski kemungkinan berhasil mengolah teknik bela diri ini sangat kecil, Wang Chen tetap memilihnya. Bukan untuk hal lain, tapi untuk meneruskan cita-cita ini, untuk meneruskan momen tekad dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun Wang Chen tahu bahwa rangkaian keterampilan seni bela diri ini hanya dapat digunakan sebagai hiasan, dia sudah mengambil keputusan. Hahaha, baiklah, ini dia. Hehe, he, nak, benda ini mungkin memberimu hadiah yang tidak terduga. Mem, ini dia. Lin Zhan tertawa keras saat dia melihat lebih dalam pada buku kuno itu mungkinkah itu benar-benar ditinggalkan oleh orang itu? Kalau begitu, maka anak ini benar-benar akan mendapat untung. Mem, seharusnya begitu. Kalau tidak, anak ini akan. Kemudian, mata Linsan melayang seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi aneh dan emosional. Setelah membuat keputusan, dia menyingkirkan teknik bela diri dan melihat waktu. Sudah hampir waktunya, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung menuruni tangga. Proses keluarnya jauh lebih mudah. Perisai energi ini tidak menghentikannya sama sekali. Ketika dia sampai di lantai tiga, Yang Sa dan seniman bela diri raging Flame Sect sudah pergi. Wang Chen berjalan lurus ke bawah. Segera, dia keluar dari perpustakaan dan matanya berbinar. Sinar matahari yang cerah membuat Wang Chen merasakan banyak emosi. Nak, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mendapatkan benda itu? Dongfang Niuhao bergegas maju dan bertanya dengan senyum sinis ketika dia melihat Wang Chen keluar. Saya mendapatkannya. Wang Chen tersenyum. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Dongfang Niuhao bergerak-gerak dan menunjukkan ekspresi aneh. Batuk, batuk, batuk. Itu, hehe he nak, bagaimana teknik bela dirinya? Dongfang Niuhao bertanya dengan ekspresi penasaran. Bukankah kamu sudah tahu? Sangat sulit untuk berkultivasi. Wang Chen tersenyum pahit. Batuk, batuk, batuk. Itu, hehe he. itu, hehe he. nak kerja keraslah, hehe. He. Orang tua ini sangat menghargaimu. Mendengar perkataan Wang Chen, Dongfang Niuhao buru-buru tertawa canggung. Saat ini. Hati Dongfang Niuhao semakin tertekan. Dia benar-benar tidak tahu, benda itu, dia ingin mengeluarkannya untuk dilihat, tapi sayangnya. Memikirkan hal itu, ekspresi Dongfang Niuhao menjadi sangat aneh. Apa yang salah? Apa masalahnya? Merasakan ekspresi aneh Oriental Niuhao, Wang Chen bertanya dengan ragu. Tentu saja, jika Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Oriental Niuhao, mungkin dia tidak akan memiliki ekspresi ini. Batuk, batuk, batuk. Tidak ada, hehe, tidak ada apa-apa. Ayo pergi ke tempat latihan seni bela diri. Papan peringkat harimau akan segera dimulai. Kalian boleh pergi dan mencobanya. Mungkin Anda bahkan bisa bergabung dengan papan peringkat harimau untuk bersenang-senang. Dongfang Miuhau tertawa. Namun, hal itu menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Namun, dengan sangat cepat, perhatian mereka dialihkan oleh papan peringkat harimau. Mereka berempat dengan cepat menuju tempat latihan seni bela diri. Berjalan di samping Wang Chen, Dongfang Miuhau sesekali melihat ke arah Wang Chen dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sesekali, bibirnya bergerak-gerak dan ekspresinya menjadi rumit. Ketika mereka tiba di tempat latihan seni bela diri, papan peringkat harimau baru saja dimulai. Sepuluh anggota teratas dari papan peringkat harimau semuanya berdiri di platform tinggi dan Wang Yan termasuk di antara mereka. Melihat kakak laki-lakinya, mata Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Saudara Chen, berjalan menuju kerumunan sekolah Sing Chen, Yosin Yan melihat Wang Chen dan segera datang ke sisinya. Dia bertanya dengan akrab, apakah kamu mempunyai keterampilan bela diri? Meskipun kekuatan sekte Api Berkobar rata-rata, mereka masih memiliki beberapa keterampilan bela diri yang layak. Tangan Naga Gila Bayangan Darah Saudara Wang yang cukup bagus. Nak, apa yang kamu dapat? Tetua Agung dan tetua kedua sekolah sing juga mengelilinginya dan bertanya. Tebasan pemadaman dunia, keterampilan bela diri, pangkat kuasi surga, kata Wang Chen. Cek cek cek, hehe, kali ini sekte Api Berkobar menderita kerugian besar. Hahaha, bagus, kembangkan dengan baik, hehe. Keterampilan bela diri peringkat kuasi surga. Cek cek, akan lebih baik lagi jika kamu bisa mendapatkan tangan naga gila bayangan darah itu. Kedua tetua itu berseru. Lagi pula, nama keterampilan bela diri Heaven Rank sudah cukup menakutkan. Tebasan pemadam dunia, mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan sedikit mengernyit. Kemudian, sedikit keheranan dan ekspresi aneh muncul di matanya. Dia memandang Wang Chen dan bertanya, Saudara Chen, apakah Anda melihat isi di dalamnya? Ia ya, sangat sulit untuk berkultivasi, Wang Chen menghela nafas. 560 kompetisi untuk papan peringkat harimau dimulai. Yang pertama adalah tantangan papan peringkat harimau. Dalam turnamen perbatasan utara ini, tiga peserta teratas berhak menantang anggota papan peringkat harimau manapun. Sedangkan peserta lainnya harus start dari posisi ke-10. Ini adalah aturan dari papan peringkat harimau perbatasan utara. Tentu saja, selain tiga besar di kompetisi perbatasan utara, hanya ada sedikit orang yang mampu menantang papan peringkat harimau. Setidaknya, setelah kemunculan bayi reinkarnasi dan banyaknya korban jiwa, hanya tiga dari lima kaisar bela diri asli yang tersisa di kompetisi besar perbatasan utara. Wan Ze, Yang Sa, dan ahli peringkat kaisar dari klan Blaze. Hanya tiga orang ini yang dapat menantang papan peringkat harimau. Lagi pula, orang-orang di papan peringkat harimau semuanya adalah prajurit kerajaan. Bahkan yang paling lemah di antara mereka telah memasuki jajaran Imperial Warriors tahun ini. Perbedaan antara ahli tingkat kaisar dan ahli tingkat kaisar seperti perbedaan antara langit dan bumi bagaimana para ahli peringkat kaisar lainnya bisa menantang papan peringkat ini. Oleh karena itu, di tengah diskusi, Yang Sa, Wan Ze, dan pakar peringkat kaisar dari klan Blaze berpartisipasi dalam tantangan papan peringkat harimau. Dalam sepuluh besar papan peringkat harimau, selain dari tiga teratas yang telah masuk dalam jajaran pakar peringkat kaisar menengah, sisanya semuanya berada di tingkat pemula. Bahkan dari posisi ke-7 hingga ke-10, mereka semua adalah ahli peringkat kaisar tingkat pertama. Tentu saja, Wang Yan yang aneh itu adalah pengecualian. Semua orang tahu bahwa kekuatannya bisa dikatakan yang terkuat di papan peringkat harimau saat ini. Tantangannya segera dimulai, dan yang pertama menanggung bebannya adalah Wan Z, yang baru saja memasuki jajaran kaisar. Dia menantang tempat ke-10 karena dia belum masuk tiga besar. Dia hanya bisa menantang tempat ke-10. Jika dia cukup kuat, dia mungkin bisa menantang lagi, tapi jika tidak, dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk menantang. Pertempuran segera dimulai di arena Aura Wan Z melonjak. Lawannya adalah seorang ahli peringkat kaisar dari Gunung Donglin, yang baru saja memasuki peringkat tersebut belum lama ini. Oleh karena itu, pertarungan ini sangat intens dan seimbang. Seorang ahli tingkat kaisar yang terlatih di lingkungan sekolah Singchen pastinya sangat kuat. Jadi, meskipun kekuatan Wan Ze tidak bisa dibandingkan dengan ahli peringkat kaisar dari Gunung Donglin yang telah berada di papan peringkat harimau selama lebih dari setahun, kekuatan tempur kuat yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk bertahan. Pertempuran itu menggemparkan dunia, dan para penonton tercengang. Pada akhirnya, Wan Ze menang dengan cara yang mendebarkan dan menduduki tempat di Tiger Leaderboard. Hahaha, <laughs> bagus, sangat bagus. Hahaha, <laughs> lumayan. Hehe, kali ini, sekolah Singchen kita pasti akan menempati dua tempat di peringkat harimau. Melihat Wan Ze memperoleh kemenangan, tetua pertama tertawa gembira. Dari 10 tempat teratas dalam peringkat harimau, Sekte Api Berkobar menempati tiga tempat, Istana Langit Ungu menempati dua tempat, dan Gunung Donglin menempati dua tempat. Tempat yang tersisa ditempati oleh Sekte Cahaya Bulan, Akademi Beiming, dan Kekaisaran Dali. Kali ini, sekolah Singchen kembali bangkit dengan kuat. Bagaimana mereka bisa tertinggal? Saat pemimpin sekte klan api mengamuk mengumumkan hasilnya, Wan Ze terdaftar di peringkat harimau. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan. Sedangkan untuk Wan Ze, sudut mulutnya akhirnya membentuk senyuman. Dia akhirnya masuk dalam daftar harimau. Di bawah perlindungan peraturan papan peringkat harimau, anggota baru papan peringkat harimau tidak dapat menerima tantangan selama sebulan. Oleh karena itu, setidaknya selama sebulan, dia bisa duduk kokoh di posisi ke-10 papan peringkat harimau. Memikirkan pencapaiannya saat ini, Wan Ze mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Di bawah pengawasan orang banyak, dia berjalan langsung ke arah Wang Chen. Kemudian, dia datang ke hadapan Wang Chen dan membungkuk. Wan Ze menyapa tuannya. Suaranya tidak nyaring, tapi seketika menyebar ke setiap sudut. Merasa. Mendengar perkataan Wan Ze, kerumunan itu langsung terdiam. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Apa yang sedang terjadi? Kesepuluh di papan peringkat harimau, Wan Ze, apakah sebenarnya menyapa Wang Chen? Wang Chen adalah tuannya, dia bergabung dengan keluarga Wang. Seorang murid inti sekolah Xing Chen telah bergabung dengan keluarga Wang. Apakah, apakah dia gila? Sekolah Xing Chen sebenarnya mengizinkannya. Apakah Wan Ze ingin meninggalkan sekolah Xing Chen? Atau apakah sekolah Xing Chen mengizinkannya? His, jika sekolah Xing Chen mengizinkannya, keluarga Wang akan mendapat masalah. Dengan sekolah Xing Chen sebagai pendukung mereka, siapa di perbatasan utara yang berani menyinggung keluarga Wang? Dalam sekejap, semua orang terperanjat dan kaget. Anggota papan peringkat Harimau jelas merupakan kebanggaan di perbatasan Utara. Mereka mewakili kekuatan terkuat di perbatasan Utara dan juga mewakili generasi muda yang paling potensial. Sekarang, setelah seorang anggota papan peringkat Harimau secara terbuka bergabung dengan keluarga Wang, bisa dibayangkan betapa hebatnya kejutan yang akan terjadi. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada kedua tetua sekolah Xingchen. Mereka ingin melihat apa yang dipikirkan kedua tetua ini. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Demikian pula, Ketika Wang Chen mendengar kata-kata Wan Ze dan melihat Wan Ze membungkuk di depannya, menunggu jawabannya, dia menoleh untuk melihat ke arah sesepuh agung. Hahaha, nak, tunggu apa lagi? Wan Ze sekarang menjadi anggota keluarga Wang. Tetua agung tertawa terbahak-bahak saat melihat tatapan bertanya di mata Wang Chen. Mem, Wang Chen, Wan Ze sudah membicarakan hal ini dengan orang yang lebih tua. Setelah kompetisi perbatasan utara, dia akan bergabung dengan keluarga Wang. Mulai sekarang, dia hanya akan menjadi anggota nominal sekolah Xing Chen. Dia akan menjadi anggota keluarga Wang kata tetua kedua sambil tersenyum. Sekolah Sing Chen terkejut dengan keputusan ini. Namun, setelah mengetahui manfaat yang diberikan Wang Chen kepada Wan Ze, mereka secara bertahap menerimanya. Selain itu, Wang Chen juga anggota sekolah Sing Chen. Keluarga Wang adalah milik Wang Chen. Sekolah Sing Chen dan keluarga Wang bisa dikatakan satu keluarga. Tidak perlu terlalu banyak membedakan. Sekarang Wang Chen membutuhkan kekuatan, sekolah Sing Chen bisa memberikannya kepadanya. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Ini bisa dianggap sebagai bantuan bagi Wang Chen. Bagaimanapun, Wan Ze masih menjadi anggota nominal Sekolah Xingchen. Dia masih anggota Sekolah Xingchen. Jadi, ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Mendengar kata-kata kedua tetua itu, wajah Wang Chen berbinar. "Bagus, terima kasih para tetua." Lalu, dia berbalik untuk melihat Wan Ze. "Senior Wan, kamu tidak perlu bersikap sopan." "Tuan, Anda bisa memanggil saya Wan Ze mulai sekarang. Saya sekarang adalah anggota keluarga Wang." Jawaban Wan Ze sederhana, tapi menjelaskan banyak hal. Jelas sekali Kalimat ini mengumumkan hubungannya di masa depan dengan Wang Chen. Wow, benar sekali. Wan Ze benar-benar bergabung dengan keluarga Wang. Sekolah Sing Chen sebenarnya setuju. Ya Tuhan, sekolah Sing Chen sangat protektif terhadap keluarga Wang. Apakah keluarga Wang benar-benar akan menentang surga? Prajurit kekaisaran lainnya. Sekarang, seharusnya ada tiga prajurit kekaisaran di keluarga Wang, bukan? Ya, Wang Yan, Wang Lin, dan Wan Ze. Tiga prajurit kekaisaran, dan dua di antaranya adalah prajurit kekaisaran terkemuka. Tidak, ada juga binatang iblis miliknya itu. Binatang iblis itu juga memiliki kekuatan seorang prajurit kekaisaran. Empat prajurit kekaisaran. Astaga, empat prajurit kekaisaran. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari cara Frisek, kan? Empat prajurit kekaisaran, satu keluarga dengan empat prajurit kekaisaran. Keluarga nomor satu di perbatasan utara tidak lebih dari ini. Benar, cek cek cek. Sebenarnya keluarga Wang. Mendengar sekolah Xingchen setuju untuk mengizinkan Wan Zhe bergabung dengan keluarga Wang dan melihat sikap Wan Zhe, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak dapat mempercayai sikap sekolah Sing Chen, dan kekuatan keluarga Wang bahkan lebih mengejutkan mereka. Di perbatasan utara, keluarga-keluarga kecil dan sekte-sekte itu bahkan tidak bisa menghasilkan satu prajurit kekaisaran. Bahkan keluarga Wang saat itu, seberapa bergengsinya mereka di kerajaan Tianfeng. Mereka bahkan tidak memiliki prajurit kerajaan. Tapi sekarang, keluarga Wang sebenarnya memiliki empat prajurit kekaisaran. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Saudara Chen, selamat. Yosin Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum. Wang Chen memperkuat kekuatannya selangkah demi selangkah melalui usahanya sendiri dan menghidupkan kembali keluarga Wang. Yosin Yan tentu saja senang melihat ini. Bibir Wang Chen membentuk senyuman saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Terbukti, meskipun Wan Ze dilahirkan dalam keluarga Wang saat itu, hal itu lebih merupakan permintaan dari para tetua. Bagaimanapun, dia pernah menjadi murid sekolah Xing Chen. Namun, dia sekarang adalah anggota keluarga Wang yang sebenarnya. Wang Chen telah menukar kaisar tertinggi eliksir dengan kaisar bela diri. Ini jelas merupakan hal yang bagus untuknya. Di tengah diskusi dan keributan, tantangan Tiger Leaderboard terus berlanjut. Seorang prajurit kekaisaran dari Sekte Api mengamuk menantang orang yang menduduki peringkat ke-7 di papan peringkat harimau. Meskipun prajurit kekaisaran dari Sekte Api mengamuk ini memiliki kekuatan prajurit kekaisaran peringkat dua dan benar-benar dapat menantang orang yang berada di peringkat keenam, semua orang di peringkat ini adalah anggota dari Sekte Api mengamuk. Makanya, dia akhirnya hanya menantang orang yang berada di peringkat ketujuh. Pertempuran ini masih berlangsung sengit. Orang yang menduduki peringkat ke-6 di papan peringkat harimau adalah anggota sekolah beiming dan sangat kuat. Pertarungan ini sepertinya berlangsung lama. Setelah pertempuran sengit, seniman bela diri penguasa sekte Api berkobar mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menang. Seperti yang diumumkan oleh pemimpin sekte dari sekte Api Mengamuk, dia juga berhasil masuk ke papan peringkat harimau. Peringkat ke-6 di papan peringkat harimau. His. Di papan peringkat harimau, sekte api mengamuk menempati empat tempat, menempati setengah dari papan peringkat harimau. Seperti yang diharapkan dari sekte nomor satu di perbatasan utara, fondasi mereka memang menakutkan. Bukankah begitu? Berani? Sungguh gagah berani. Ketika orang lain dari sekte api mengamuk memasuki papan peringkat harimau, kerumunan menjadi gempar. Setelah pertempuran ini, sekte api mengamuk secara resmi menetapkan status mereka sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara. Kemudian, tantangan terakhir dimulai. Yangsa dari sekolah Singchen menantang orang yang berada di peringkat kelima di papan peringkat Harimau. Orang yang menduduki peringkat kelima di papan peringkat Harimau adalah prajurit kerajaan dari Gerbang Yuehua. Ini adalah prajurit kekaisaran wanita yang kekuatannya berada di puncak prajurit kekaisaran peringkat dua, sebanding dengan Yangsa. Setelah ratusan pertukaran sengit, Yangsa menang dengan selisih tipis dengan keunggulan satu gerakan. Setelah pertempuran ini berakhir, Yangsa menduduki peringkat kelima di papan peringkat Harimau. Sekolah Singchen juga menduduki dua tempat di papan peringkat Harimau. Tentu saja, yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan tiga peserta teratas dalam kompetisi perbatasan utara ini. Pada kompetisi perbatasan utara sebelumnya, paling banyak ada dua peserta yang bisa masuk ke Tiger Leaderboard. Kali ini totalnya ada tiga, terlebih lagi ini terjadi setelah hilangnya bayi reinkarnasi. Terlihat bahwa kompetisi di perbatasan utara ini sungguh sangat gagah berani. Tantangan para pendatang baru telah berakhir. Kompetisi pemeringkatan Tiger Leaderboard dimulai, menyusul berakhirnya tantangan pendatang baru. Kompetisi peringkat internal papan peringkat harimau juga dimulai. Kompetisi pemeringkatan internal dari papan peringkat harimau adalah kompetisi untuk mendapatkan peringkat dalam papan peringkat harimau. Selain anggota yang baru saja masuk ke papan peringkat harimau dan menerima perlindungan, peserta lainnya dapat memulai tantangan untuk bersaing memperebutkan peringkat. Yang berbeda dari tantangan pendatang baru adalah dalam kompetisi pemeringkatan di Tiger Leaderboard, yang kalah tidak akan langsung dikeluarkan dari Tiger Leaderboard. Sebaliknya, mereka akan bertukar tempat dengan pemenang. Persaingan pemeringkatan semacam ini adalah persaingan yang paling ketat. Saat pemimpin sekte api mengamuk, mengumumkan dimulainya kompetisi pemeringkatan. Semua orang bersemangat untuk mencobanya di bawah panggung. Mata semua orang secara tidak sadar terfokus pada uang yang dari sekte api mengamuk.